Pak Ihsan, Pak Wid, sama Bu Retno, kita mulai saja atau pripun? Oh, gue derek, Pak. Pak Ihsan dan Pak Wid. Oke. Bagaimana, Pak? Ini nanti Pak Iksan mau main dulu karena jam 10 nunggu seminar gitu. Oh, Monggo kalau okay. sudah mau dimulai. Oke, silahkan Inggar, dimulai saja Inggar. Nanti Pak Iya. Ihsan dulu yang menyampaikan. Oh iya, baik, Pak. Baik, kita mulai saja ya, Pak, berarti. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat-Nya kita bisa mengikuti acara hari ini dengan keadaan yang baik. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita buka acara pagi ini dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, perkenalkan saya Siti Munegar Nurul Farhain selaku MC dan moderator pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini akan ada tiga pembicara. Yang pertama adalah Bapak Dr. Ihsan Nur Komar, SP. Beliau telah menyelesaikan studi S1 hingga S3 di Institut Pertanian Bogor. Yang kedua adalah Ibu Retno Wulandari, SP, MSc. Beliau telah menyelesaikan studi S1 di UMY, S2 di UPM, dan sedang menyelesaikan S3 di UGM. Dan yang ketiga adalah Bapak Dr. Insinyur Widodo, MP. Beliau telah menyelesaikan studi S1 di UNS, dan S2 hingga S3 di UGM. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sistemnya terlebih dahulu. Untuk sistemnya, nanti dosen akan mempresentasikan terlebih dahulu terkait hasil penelitiannya. Lalu untuk sesi tanya-jawab akan ada di akhir dari acara. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan terkait penelitiannya, bisa dicatat terlebih dahulu, dan nanti bisa ditanyakan setelah pemaparan dari semua dosen selesai. Dan untuk absensi akan dikirim pada akhir acara. Jadi untuk teman-teman, mohon untuk tidak meninggalkan Zoom meeting hingga akhir acara. Lalu selama penjelasan dari dosen berlangsung, mohon untuk mematikan mikrofon atau di mute. Sekali lagi, selama penjelasan dari dosen berlangsung, mohon untuk mematikan mikrofon atau di mute. Tetapi sangat saya sarankan untuk menyalakan kamera ya teman-teman. Baik, langsung saja kepada Bapak Dr. Ihsan Nur Komar, waktu dan tempat kami persilakan. Cek suara saya terdengar. Ya, terdengar, Bapak. Oke, panggilannya siapa ini? Mbak Siti atau Inggar, siapa? Pak. Ninggar. Inggar. Oke. Ya. Terima kasih ya Ninggar telah membuka acara dengan sangat baik dan menggugah para pendengar khususnya saya untuk ikut seminar ya. Udah biasa MC ya sepertinya ya. Belum, Pak, baru pertama kali. Oke. Oke, bisa dikembangin tuh. Bagus buat MC. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Widodo dan juga Bu Retno khususnya mempersilakan saya untuk presentasi pertama kali karena saya ada seminar mahasiswa setelah ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen yang hadir dalam seminar dosen pagi ini. Juga adik-adik mahasiswa yang sudah ikut bergabung untuk menyimak pemaparan seminar hasil penelitian dosen. Nah, ini kesempatan ya untuk menimba ilmu, menambah referensi, dan coba melihat bagaimana sih cara dosen menyampaikan hasil penelitian sehingga sedikit banyak bisa kalian adaptasi ketika menyampaikan presentasi, baik presentasi tugas akhir, ikut perlombaan, maupun yang lainnya. Nah, bukan berarti perfect, tapi sedikit banyak dosen sudah lebih berpengalaman dalam presentasi, nanti bisa ada beberapa poin yang bisa diambil. Baik, ini saya bisa share screen ya. Ya, bisa, Pak. Oke. Baik, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan hasil penelitian ya atau penelitian yang sudah. Ini kamera saya nggak nyala ya, soalnya sinyalnya nggak kuat kalau ngangkat video tadi, suaranya putus-putus. Oke, pada pagi ini saya akan menyampaikan hasil penelitian. Ini penelitiannya udah sedang berlangsung dari tahun 2019 sampai sekarang. Ini tentang
Spodoptera frugiperda, ya. Ini hama baru pada tanaman jagung. Nah, kalau judul lengkapnya ini in English, ya, tapi saya akan presentasi bahasa Indonesia. Ini sudah saya sebarkan di seminar internasional soalnya. Judul yang akan saya bawakan pada seminar pada pagi hari ini adalah keberadaan dan populasi, dinamika populasi spesies ulat krayak baru, yaitu Spodoptera frugiperda J. Smith, Lepidoptera, ordonya famili Noctuidae di Yogyakarta. Apa sih Spodoptera frugiperda? Apa sih dinamika populasi? Nah, ini mungkin mahasiswa agro dan agri bisa menyimak, ya, karena sudah sama-sama kuliah perlindungan tumbuhan atau proteksi tanaman. Jadi nanti saya harap bisa mengikuti, nanti kalau ada yang nggak paham bisa tanya di akhir. Oke, nah ini eksistensi, ini keberadaan, ya, keberadaan Spodoptera frugiperda. Nah, ini karena hama baru, jadi saya meneliti. Karena ini hama baru di Indonesia, udah ada belum, ya, Yogyakarta? Lalu dinamika populasi. Nah, dinamika populasi ini adalah perubahan jumlah, ya, atau kepadatan hama ini di lapangan. Namanya dinamika berarti diamati dalam kurun waktu tertentu, biasanya minimal dalam satu musim tanam. Jadi ketika ada hama baru yang datang ke suatu tempat, kita tidak hanya mengamati persebarannya, di Jogja sudah ada atau belum, tapi kita pun harus melihat tingkat serangan atau kepadatannya di lapangan. Kalau memang masih rendah, ya berarti kita masih bisa antisipasi. Kalau memang sudah tinggi, kita harus melakukan tindakan pengendalian. Nah, ini sama dengan awal kemunculan COVID dulu, ya. Kita harus ngecek sejauh mana infection rate-nya. Jadi kita bisa menentukan tindakan setelahnya yang bisa kita lakukan. Oke, ini kita semua udah tahu, ya, kalau jagung merupakan makanan bahan pangan pokok selain padi, ya, termasuk Indonesia. Nah, ini beberapa wilayah di Indonesia juga memakan jagung sebagai makanan utamanya. Nah, kita pun sudah tahu kalau dalam budidaya tanaman, faktor utama yang memengaruhi produksi tanaman pangan, ya, dalam kes ini jagung, adalah adanya serangan hama. Nah, yang kita ketahui menyerang jagung ada Helicopter armigera, ya, ini seperti di gambar sebelah kiri, dan Ostrinia furnacalis di gambar sebelah kanan. Nah, ini bedanya, kalau Ostrinia ini dia, ya, namanya penggerek batang jagung, tetapi dia juga bisa menggerek bunga jantan, bisa juga menggerek tongkol juga. Nah, sementara Helicopter armigera, dia khusus menggerek tongkol. Namanya menggerek, dia tuh memakan, ya, memakan batang atau memakan bagian tanaman sehingga ada bekas gigitan aktivitas makan. Nah, itu makanya dinamakan penggerek. Ada penggerek batang dan juga penggerek tongkol. Keduanya sama-sama merusak, ya, makanya dinamakan hama utama. Karena kalau kerusakan di tongkol, otomatis kita tidak mau makan. Ya, sebetulnya sih kita masih bisa antisipasi, ya, kalau yang diserang bagian atas bisa kita buang. Tetapi untuk masuk ke grade pasar yang berkualitas tinggi, namanya serangan hama itu sudah tidak bisa diterima. Makanya kita harus memberikan perhatian yang sangat ketat, ya, untuk serangan hama ini. Nah, sementara itu, kita kedatangan spesies hama baru yang namanya Spodoptera frugiperda. Nah, sebetulnya di Indonesia pun ada yang namanya Spodoptera litura, yaitu hama pada berbagai macam tanaman pangan, dan juga Spodoptera exigua yang menyerang tanaman bawang. Nah, saat ini ada yang namanya Spodoptera frugiperda. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, fall armyworm. Nah, kenapa sih namanya armyworm? Karena mereka memang menyerang berkelompok seperti tentara, gitu, ya. Jadi invasinya besar-besaran dan perilaku makannya sangat rakus. Nah, di sini ada gambarnya, ya. Ini ada si, apa? Ini hasil penelitian terbaru tahun 2021. Ini kolega saya di IPB. Nah, ini telurnya, ya. Telurnya diletakkan di permukaan daun. Ini bagian atas daun, ya. Nanti ketika telur menetas, dia langsung menyerang dari tanaman jagung saat berumur 2 minggu. Awalnya dilaporkan ada pada tanaman jagung umur 4 minggu, tapi studi terakhir
sudah ditemukan di tanaman jagung umur 2 minggu. Nah, ini mereka menyerang pucuk tumbuh ya, sehingga mengganggu pertumbuhan tanaman jagung. Dan kalau pada serangan selanjutnya bisa menyerang tongkol sehingga tongkol tidak bisa dipanen. Nah, hama ini berasal dari Amerika. Nah, ini menyerang hampir 186 spesies ya. Bisa juga menyerang padi dan beberapa gramine lain. Ini awal mas, awal mula ditemukannya tahun 2018 itu terdeteksi di India ya. Lalu tahun 2019 masuk ke akhir 2018, tadi awal 2018 di India, lalu akhir 2018 di Thailand. Nah, ketika sudah sampai di Thailand itu sudah menjadi warning bagi kita bahwa spesies ini diduga sudah masuk ke Indonesia. Nah, ini saya melakukan penelitian di 2019. Nanti bisa nanti bisa kita lihat bagaimana keberadaannya di Indonesia. Nah, ini kehilangan hasil akibat serangan hama ini bisa dikalkulasikan dari 15-75% ya. Kalau populasi di lapangan mencapai 55-100% dari seluruh populasi tanaman. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan ya, ketika sampai di Indonesia ternyata awal 2019 dilaporkan ada di Sumatera. Agustus 2020 sudah ada laporan juga dari Jawa, dan ini akhir 2020 itu sudah ada laporan kalau hama ini sudah menyebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Namun demikian, penelitian-penelitian itu masih terbatas ya. Masih terbatas di daerah distribusi, tanaman inangnya apa, tingkat serangannya seberapa. Lalu terbaru ada efek penggunaan pestisida dan juga musuh alami yang berasosiasi. Nah, ini tentu kita ketika ada serangan hama ya, saya sampaikan lagi, yang pertama harus kita amati itu bagaimana populasinya di lapangan. Apa benar tinggi, apa benar hanya ya moderate atau bahkan rendah. Jadi yang tinggi itu tingkat serangannya atau tingkat investasinya. Tingkat investasi itu ya keberadaan mereka di lapangan tinggi ya. Tinggi pun belum tentu mereka bisa menyerang tanaman. Kalau memang ada musuh alami yang tinggi, jadi ya mereka tidak menimbulkan kerusakan yang berarti. Oke, maka dari itu saya melakukan survei di Yogyakarta, khususnya di daerah Sleman dan Bantul ya, yang memang di daerah ini banyak ditanam tanaman jagung. Nah, ini semua kecamatan yang ada di Sleman dan Bantul, saya survei bersama rekan saya dari UAD. Nah, ini karena dulu statusnya cepat ya, jadi kita harus melakukan survei cepat untuk melihat di Bantul Sleman itu di wilayah mana aja, Spodoptera frugivora ini udah ditemukan. Oke, nah, dari sini kita melihat hampir semua kecamatan di Sleman dan di Bantul sudah ada Spodoptera frugiperda. Nah, di Sleman yang tidak ditemukan itu di Gamping, sekarang sepertinya sudah ada. Di Moyudan dan juga di Sleman. Sementara di Bantul hanya di Lingo saja yang tidak ditemukan Spodoptera frugiperda ini. Nah, ini pun jumlahnya sangat random ya, ada yang hanya sekitar 1-20, ada yang sampai ratusan, seperti di Melati, seperti di Imogiri, dan juga di Sewot. Nah, ini di daerah-daerah seperti ini, tentu ini kalau dalam suatu data ini suatu pencilan ya, pasti di sana ada suatu faktor yang mempengaruhi mengapa sih populasinya rendah, mengapa populasinya tinggi, ini terkait dengan keberadaan musuh alami, varietas jagung yang ditanam, lalu penggunaan pestisida, dan adanya budidaya pertanian lain yang bisa mempengaruhi keberadaan hama ini. Nah, dari temuan pertama ini, lalu kita tentukan lokasi khusus di Bantul ya, ini karena dekat dengan kampus terkait terbatas sumber daya untuk melakukan penelitian. Kita lakukan riset di Bantul untuk melihat perkembangan populasi dari awal tanam sampai panen. Nah, ini ada 3 lahan yang kita amati, ada di Kasihan, di Sedayu, dan di Pajangan. Nah, kita setting lapangannya seperti di gambar ya. Jadi satu lapangan kita bagi menjadi beberapa plot, lalu kita tentukan beberapa tanaman sampel untuk kita amati berapa
populasi Spodoptera yang kita temukan setiap minggu ya. Nanti setelah kita dapat datanya lalu kita analisis ya seperti biasa dengan ANOVA dan regresi sederhana seperti itu. Nah, hasilnya ternyata ini kepadatan populasi per tanaman ya. Jadi dari seluruh tanaman sampel kita rata-rata populasi terendah itu ada di kasihan 2. Jadi ini di setiap lokasi kita tentukan 2 lahan, sementara populasi tertinggi ada di pajangan. Nah, lokasi lainnya itu relatif sama. Ini dalam kurun waktu 1 musim tanam. Lalu bagaimana perkembangan populasi di setiap minggunya? Nah, ini ternyata populasi Spodoptera frugiperda mulai ditemukan ya. Nah, ini waktu saya melakukan riset ditemukan sejak tanaman memasuki usia 4 minggu. Dan populasinya terus meningkat sampai di minggu ke-9. Nah, menyampaikan bahwa di umur 2 minggu, dari teman saya di Jambi melaporkan, di usia 2 minggu itu sudah bisa ditemukan populasi Spodoptera frugiperda. Dan hubungan antara regresi dan korelasi sederhana menunjukkan bahwa semakin tua usia tanaman, bahwa populasi ulat ini semakin banyak. Hal ini wajar ya, karena ketika tanaman semakin tua, biomasanya semakin besar, semakin banyak daun yang dihasilkan, jadi semakin banyak makanan yang tersedia bagi Spodoptera frugiperda, sehingga dia pun bisa berkembang lebih banyak. Nah, apabila kita lihat tren ya di setiap lokasi, polanya hampir sama ya. Jadi naik, kemudian tetap turun dan naik lagi. Nah, ini berkaitan dengan adanya aplikasi pestisida ya. Jadi ketika populasi turun, kita wawancara ke petaninya, memang di sana ada aplikasi pestisida sehingga benar-benar pestisida ini bisa mengendalikan hama ini. Nah, sementara itu dari semua populasi yang kita amati ini, tingkat kematian yang terjadi hanya 5%. Nah, yang menariknya musuh alami yang kita temukan itu hanya ada predator kumbang Coccinellidae dan juga lalat Tahinidae ya. Ini muncul kalau Coccinellidae kita amati di lapangan, sementara lalat Tahinidae ini muncul dari larva yang kita ambil ke lab, kita inkubasi dan ternyata ada ulat yang terparasit. Nah, ini menunjukkan bahwa musuh alami belum berperan dalam menurunkan populasi Spodoptera di lapangan. Makanya tadi kita melakukan wawancara dan ternyata ada temuan bahwa turunnya populasi ini terkait dengan adanya aplikasi pestisida. Nah, pada penelitian lain dilaporkan, ya ini studi terbaru juga, beberapa jenis parasitoid ya, mulai dari parasitoid telur maupun parasitoid larva yang ditemukan bisa berasosiasi dengan Spodoptera frugiperda. Di parasitoid telur ada Telenomus dan Trichogramma, lalu di parasitoid larva ada Apanteles, ada Kerop, ada Euplectrus dan juga Microplitis. Sementara predatornya, nah ini ada larva kumbang tanah dan juga sting bug ya, ini assassin bug atau Reduvidae. Nah, sayangnya musuh alami ini tidak pernah saya temukan dalam penelitian yang terus saya lakukan selama 2 tahun ini. Nah, ini penelitian ini yang musuh alami ini dilaporkan dari Bogor, sehingga ini membuka topik baru ya untuk kita lakukan di Jogja. Kira-kira di Jogja sama tidak ya musuh alami yang bisa kita temukan berasosiasi dengan Spodoptera frugiperda ini. Nah, di sini di luar negeri sudah dilaporkan bahwa Telenomus merupakan parasitoid yang bisa digunakan sebagai parasitoid telur bagi Spodoptera frugiperda. Nah, kalau kita ingin memanfaatkan musuh alami, memang lebih efektif menggunakan parasitoid telur karena telur itu merupakan stadia awal dalam perkembangan hidup serangga. Sehingga kalau sudah dikendalikan sejak telur, tidak ada populasi lagi yang berkembang. Walaupun ya penggunaan parasitoid larva dan pupa pun bukan tidak efektif, tetapi lebih bagus ketika kita menggunakan parasitoid telur. Selain lebih efektif, cara perbanyakan pun relatif mudah. Nah, walaupun sebelum ada laporan ini, saya pun telah melakukan penelitian tentang potensi menggunakan Telenomus sebagai musuh alami Spodoptera frugiperda.
Nah, dulu telenomus ini bisa kita gunakan untuk mengendalikan spodoptera yang lain. Lalu kita tes, kita uji, kita kita teliti bisa tidak telenomus ini digunakan sebagai musuh alami spodoptera fukiperda. Nah, ini sudah saya kerjakan dan kemarin publish ya di jurnal Planta Tropica, ini tentang potensi penggunaan telenomus untuk mengendalikan spodoptera fukiperda. Nah, ini jadi kita ini seperti di foto ya, ini ada telenomus sedang memarasit telur-telur spodoptera fukiperda. Jadi kita berikan telur spodoptera litura dan juga telur spodoptera fukiperda. Hasilnya menunjukkan tidak ada perbedaan jumlah telur yang diparasit ya. Sehingga tingkat parasitismenya pun sama sekitar 70-80%. Dan ketika kita amati, parasitoidnya pun mampu berkembang kembali menjadi parasitoid dewasa dan tidak ada perbedaan dari kemampuan dia bertahan ketika diteliti dan juga nisbah kelamin ya antara jantan dan betina. Nah, ini kalau dalam parasitoid keturunan, jumlah keturunan antara jantan betina ini sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena nanti yang akan memarasit inang selanjutnya di lapangan adalah anak-anak yang betina. Jadi yang jantan tugasnya hanya membantu betina dalam reproduksi. Nah, dengan hasil temuan ini kita bisa mengasumsikan bahwa telenomus yang ada di Indonesia juga bisa kita gunakan untuk mengendalikan spodoptera fukiperda. Oke, nah dari hasil penelitian ini, kita ya, kami tim penelitian bisa menyimpulkan bahwa spodoptera fukiperda pada tahun 2019 telah ditemukan atau menyebar sampai di Jogja, khususnya di Bantul dan Sleman. Ini ngomong itu apa? Lalu populasi spodoptera fukiperda ini dipengaruhi oleh lokasi pengamatan dan juga umur tanaman inang itu sendiri ya. Nah, populasi spodoptera fukiperda akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya umur tanaman inang. Nah, akan tetapi populasi spodoptera fukiperda yang kita temukan di Yogyakarta itu masih relatif rendah ya. Mengapa saya katakan relatif rendah? Karena hanya ditemukan 1-3 per tanaman. Sementara itu, populasinya rendah ini dipengaruhi oleh kemampuan reproduksi spodoptera fukiperda itu sendiri. Nah, di sini tidak ada peran musuh alami ya, karena musuh alami yang ditemukan sangat sedikit. Oke, nah dari temuan ini, apa penelitian yang bisa kita lakukan selanjutnya? Ini khususnya bagi mahasiswa agri juga bisa ya untuk meneliti sosioekonomi aspek mungkin bagi petaninya. Nah, dari sini kita bisa terus melakukan penelitian dinamika populasi ya, karena namanya dinamika populasi itu namanya dinamik, itu kan selalu berubah dari waktu ke waktu, sehingga bisa kita lakukan kapanpun. Lalu tadi adanya temuan musuh alami yang begitu banyak di Bogor, juga menimbulkan pertanyaan bagaimana dengan musuh alami yang ada di Jogja. Selain itu, penggunaan pestisida juga karena sangat banyak jenis pestisida yang ada di lapangan, kita pun perlu meneliti pestisida mana yang bisa kita gunakan dalam mengendalikan spodoptera fukiperda, baik pestisida kimiawi maupun pestisida nabati atau yang organik. Nah, dengan kita mengetahui jenis-jenis musuh alami yang ada di lapangan, kita pun bisa menguji satu persatu musuh alami mana yang bisa kita gunakan untuk digunakan dalam pengendalian yang lebih ramah lingkungan. Oke, itu yang saya paparkan ya, sangat singkat. Terima kasih. Saya kembalikan kembali kepada Nigar. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Bapak Ihsan. Presentasinya sangat menarik ya terkait Spodoptera frugivora. Mungkin karena setelah ini Bapak Ihsan ada acara, maka apabila teman-teman ada pertanyaan, bisa ditanyakan sekarang saja, hanya untuk dua penanya, bisa raise hand terlebih dahulu, atau bisa melalui fitur chat di Zoom. Baik teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Biasanya silent nih mahasiswa. Iya. Ayo teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait penjelasannya tadi dari Bapak Ihsan.
Bisa melalui fitur chat di Zoom juga bisa. Bisa langsung open mic. Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya sekarang juga nggak apa-apa. Nanti bisa chat ke WA atau ke email. Bisa seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Mungkin untuk selanjutnya kita bisa lanjutkan ke pemateri selanjutnya, yaitu Ibu Retno Wulandari. Mungkin untuk Ibu Retno, apakah sudah siap, Ibu? Sudah, insya Allah sudah siap. Oke, oh, iya. Saya share screen dulu ya. Ya, baik, Bu. Mungkin saya di co-host dulu, Dek. Saya nggak bisa share screen ini. Sebentar, Bu. Oke. Ya, sudah bisa ya, Bu? Sudah muncul, Bu Retno. Ya, sudah, Bu. Oke, baik. Ya. Oke, kepada Bu Retno, dipersilakan. Oke, terima kasih, Dek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sekali ya sudah diberi kesempatan untuk berbagi informasi akademis ya. Di sini saya ingin menyampaikan hasil penelitian saya tentang persepsi masyarakat terhadap potensi pengembangan urban farming di Yogyakarta. Jadi ini penelitian yang saya lakukan pada bulan Agustus ya sampai November tahun 2020 kemarin. Jadi sudah COVID ya sebetulnya. Nah, Oke, saya lanjutkan ya. Di sini mungkin kalau kita bicara ya di pendahuluan ini saya awali bagaimana kita mengetahui perbedaan pertanian perkotaan dan pedesaan, gitu ya. Bagaimana perbedaan antara pertanian perkotaan dan pedesaan. Nah, dari sisi lokasi, nah itu jelas ya kalau pertanian pedesaan itu ada di desa, kalau pertanian perkotaan itu ada di kota atau di dekat kota, gitu ya, pinggiran kota, periurban, gitu ya, atau di perkotaan di tengah kota gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat tipe pertaniannya kalau di pedesaan itu masih konvensional ya di atas hamparan tanah, tetapi kalau di perkotaan itu mungkin sudah lebih profesional bahkan tidak menggunakan tanah ya. Tekniknya itu juga bermacam-macam ya. Jadi ada yang mungkin vertikal, ada yang mungkin bahkan di rooftop ya, di atap dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau kita lihat ya dari sisi fungsi, nah dari sisi fungsi ini juga kalau di pedesaan itu bertujuan untuk ini ya memproduksi bahan pangan sebagai tujuan utama. Nah, tapi kalau di perkotaan itu tujuannya sudah berbeda ya, fungsinya sudah berbeda. Tidak hanya memproduksi pangan saja, tetapi berkembang ke bagaimana masyarakat itu memperoleh pangan yang sehat, ya, pangan yang sehat, yang dia organik, begitu ya. Selain itu juga ingin mendapatkan udara yang bersih, nah, sebagai tempat untuk menyalurkan hobi, misalnya. Nah, itu juga fungsinya berbeda dengan pertanian yang ada di pedesaan, ya. Kemudian dari sisi pasar, karena di pedesaan ya itu hamparannya luas. Luasannya itu berbeda ya dengan yang di perkotaan sehingga hasil panennya juga berbeda. Nah, di sini tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen baik tingkat regional, nasional bahkan dunia. Tetapi kalau pertanian perkotaan, nah itu hanya untuk lingkup sekitar begitu ya. Tidak bisa lingkup yang lebih luas. Karena apa? Karena hasilnya juga berbeda ya. Hasilnya juga tidak sebesar ya yang dilakukan pertanian di pedesaan. Kalau kita lihat memang
di dalam beberapa penelitian itu disampaikan sebetulnya bisa tidak sih gitu ya pertanian perkotaan itu memenuhi kebutuhan pangan di kota gitu ya. Nah, ini ada beberapa memang yang hasil-hasil penelitian yang menyampaikan bahwa pertanian perkotaan itu sebetulnya belum bisa memenuhi kebutuhan konsumen ya di perkotaan. Jadi nanti kita akan lihat ya bagaimana sampai apa namanya pemasarannya gitu ya. Pemasarannya juga masih sekitar gitu ya. Bahkan dia dilakukan dengan direct marketing ya. Tidak antar pulau atau antar kota, tidak sampai seperti itu. Jadi hanya sifatnya lokal gitu ya. Kemudian kalau kita lihat dari ini ya, asalnya kalau pertanian pedesaan itu kan memang alamnya gitu ya. Jadi mungkin bahkan turun temurun, tetapi kalau pertanian perkotaan itu pertanian kota ini sesuatu yang baru. Nah, makanya nanti kalau kita lihat di dalam kendala gitu ya, salah satunya adalah mereka kurang dalam pengalaman bertani. Nah, ini ya. Nah, karena apa? Petani itu kalau kita lihat ya mereka bukan petani sungguhan. Kalau di pertanian pedesaan itu memang mereka petani sungguhan, jadi yang menergantungkan, menggantungkan hidupnya dari bertani. Kalau yang di kota kan tidak gitu ya. Dia hanya hobi gitu ya. Paten saja ya untuk refreshing gitu ya. Nah, ini sebenarnya masih banyak gitu ya perbedaan antara pertanian perkotaan dan pedesaan, tapi mungkin saya kira itu sudah mencakup gitu ya. Saya lanjutkan. Nah, ini kalau kita lihat ya kegiatan pertanian perkotaan ini lebih kompleks karena dengan adanya lahan yang terbatas, maka mereka berusaha untuk memaksimalkan lahan yang dipunyai itu ya dengan berbagai teknik ya, teknik bercocok tanam, ada yang akuaponik, ada yang hidroponik ya, ada yang vertikultur, ada yang vertiminaponik begitu ya, wall gardening nanti menggunakan wall planter atau roof garden gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat, saya ada beberapa data ya, sebetulnya mereka lebih banyak menggunakan apa dalam kegiatan pertanian perkotaan. Oke. Nah, kalau kita lihat juga ya manfaat dari urban farming ini sebetulnya manfaatnya banyak sekali. Dan urban farming ini kan trennya sekarang ya, kalau dulu kan belum ada urban farming ya di Indonesia, kalau di luar negeri sudah lama gitu ya. Nah, karena mungkin kebutuhan ya di sana ya. Di sini kalau di kita itu memang urban farming itu belum menjadi apa ya kebutuhan yang ini ya yang mendesak gitu ya. Karena kalau kita lihat nanti saya lihat di lapangan juga itu juga ada beberapa kendala gitu ya. Nanti setelah ini saya menyampaikan kendala. Jadi manfaat urban farming itu yang pertama adalah jelas ya manfaat lingkungan ya. Mereka urban farming itu adalah ramah lingkungan, bisa memperbaiki kualitas udara. Kemudian dari sisi ekonomi juga hemat biaya begitu ya. Jadi kalau kita lihat betapa mereka sangat ini ya antusias menanam, karena apa, kalau sudah panen tuh excited gitu ya, wow gitu. Kemudian mereka bisa memanfaatkan untuk konsumsi sendiri memang ya, walaupun ada juga yang dijual, banyak juga yang dijual, tapi memang hasil panennya tidak seberapa. Nah, ini kan juga menghemat ya, menghemat pengeluaran keluarga. Nah, ini kemudian manfaat sosial. Nah, dari situ sebetulnya luar biasa gitu ya, dengan adanya urban farming itu mereka bisa guyup, bisa bersama-sama gitu ya. Ibu-ibu itu kan sukanya pada ngumpul gitu ya, apalagi kalau bikin seragam, wah itu apalagi kalau foto-foto itu ya. Bahkan ada kemarin itu juga mereka itu kalau sore itu saya duduk di sini Bu gitu ya. Senang lihat ya, melihat kebun itu senang misalnya gitu. Nah, selain itu juga ada manfaat kesehatan ya, dari makanan yang dikonsumsi itu kan lebih sehat, lebih apa namanya, kalau organik ya tidak mengandung bahan kimia dan lain sebagainya ya. Kemudian fungsi estetika yang jelas ini bagaimana nanti sebetulnya kalau misalnya nanti ada yang mau penelitian coba nanti diteliti bagaimana landscape produktif gitu ya. Jadi di situ ada fungsi estetik tapi juga menghasilkan gitu ya, produktif menghasilkan. Nah, jadi ada dua fungsi sekaligus ya. Itu ya, kemudian menghasilkan produk yang sehat tadi ya, di manfaat kesehatan, mengurangi ketergantungan pasar iya ya. Jadi memang mengurangi ketergantungan pasar ini karena masyarakat mampu untuk memproduksi sendiri walaupun hasilnya tidak seberapa, tetapi ini sudah mampu untuk mengurangi ketergantungan pasar gitu ya.
kemudian memanfaatkan lahan kosong. Jadi memang nanti ya dari hasil penelitian saya memang banyak lahan-lahan kosong yang digunakan untuk kegiatan urban farming. Oke, kita masuk ke kendala ya. Jadi kendala urban farming di sini memang ada beberapa kendala yang real gitu ya. Yang pertama adalah keterbatasan lahan jelas gitu ya. Jadi kalau di kota itu ini nanamnya itu kalau saya ada pertanyaan gitu ya, berapa luas pekarangan yang dipunyai? Jawabnya itu, nah kalau nggak punya pekarangan gitu ya, punyanya cuma tritisan. Nah ini saya juga, aduh, tritisan itu dalam bahasa Indonesia apa ya? Jadi atap yang untuk ini ya, atap yang menjorok sedikit gitu ya. Nah memang kebanyakan ya mereka menanam di situ ya, entah dengan digantung, di pot dan lain sebagainya. Kalau ditanya lahan pekarangan, nggak punya pekarangan bu, ini ya. Nah ini. Ini memang kendala utama, gitu ya. Kemudian adanya keterbatasan pengetahuan bertani ya, karena memang ini pertanian perkotaan itu kan bukan real petani ya, dan mereka juga bukan tujuan utama ya, bukan profesi, tapi kan mungkin hanya part time, menyalurkan hobi, sehingga pengetahuan tentang bertani itu masih kurang, walaupun sekarang apa ya, informasi itu sangat cepat dan sangat luas dan bisa kita peroleh di mana saja, kapan saja gitu. Kemudian nah ini juga ya, kurangnya pengalaman usaha tani jelas ya, karena tadi bukan tujuan utama, mereka hanya sampingan istilahnya ya, hanya hiburan, hanya hobi, sehingga juga kurang dalam pengalaman berusaha tani. Kemudian ini kendala yang ini ya, kendala utama juga itu adalah sistem pengairan. Nah, di kota itu kan kondisinya mungkin kalau kemarin ya sebagian saya itu gang-gang sempit gitu. Kalau mau menyiram itu ya ada kendala. Kendala apa ya? Bagaimana mengambil air gitu ya. Mengambil air jauh, kalau mengambil minta yang dekat, masuk tiap hari minta begitu ya. Nah, itu juga jadi kendala tersendiri. Kemudian juga terbatasnya sinar matahari ya. Jadi karena ada bangunan-bangunan, tembok-tembok itu memang benar. Jadi sangat-sangat susah begitu ya untuk mendapatkan sinar matahari, yang ini nanti berpengaruh kepada pertumbuhan tanaman gitu ya, pertumbuhan tanaman. Nah, mungkin kalau kita tahu ya, kekurangan sinar matahari nanti bisa kutilang begitu ya. Misalnya kurus tinggi langsing. Kalau mbak-mbak nggak apa-apa ya, bagus ya. Tapi kalau tanaman kan menjadi kurang produktif. Nah, kemudian ada juga efek dari urban farming ini ya, kendalanya ya munculnya banyak nyamuk karena di situ mungkin banyak tanaman dan ya kurang diperhatikan ya, kurang dibersihkan misalnya. Nah, itu juga kendalanya. Dan satu lagi sebetulnya kendala utama ini ya, kendala yang saya dapatkan di lapangan itu adalah lebih ke sustainability-nya gitu ya, keberlanjutannya. Nah, itu juga menjadi satu kendala. Yang ini nanti kenapa saya ingin meneliti tentang persepsi ya, persepsi masyarakat terhadap potensi pengembangan. Nah, sebetulnya kalau kita lihat manfaat dari urban farming itu kan banyak, tetapi di sini kendalanya juga banyak begitu ya. Nah, di sini saya ingin mengetahui sebetulnya bagaimana gitu ya, bagaimana pengembangan urban farming di Kota Yogyakarta. Saya melakukan penelitian di Kota Yogyakarta ya. Kemudian bagaimana persepsi masyarakat dalam ini ya, potensi terhadap potensi pengembangan urban farming ya. Kemudian faktor-faktor apa saja nanti yang berkorelasi dengan persepsi masyarakat dalam pengembangan urban farming. Oke. Ini tujuan penelitian saya ya. Jadi saya sesuaikan dengan tadi pertanyaan penelitian saya. Bagaimana pelaksanaan urban farming di Kota Yogyakarta, kemudian persepsi masyarakat dan faktor yang berkorelasi. Oke, sebelum masuk ke hasil penelitian, mungkin saya ingin menyampaikan sebetulnya urban farming itu apa sih begitu ya? Urban farming itu apa? Mungkin kalau adik-adik juga ketemu dengan urban agriculture ya, urban agriculture itu juga sebetulnya beberapa ada yang mengartikan sebagai ya itu sama gitu ya, urban agriculture dan urban farming, tapi ada juga yang berbeda begitu ya. Kalau saya ya sama begitu ya. Walaupun nanti kalau urban farming itu ada yang mengatakan bahwa dia cakupannya lebih luas. Nah, jadi saya mencoba untuk menyampaikan ya. Jadi pengertian urban farming itu apa? Nah, ini beberapa yang ini ya. Belke and Nasser ini banyak dipakai di beberapa jurnal. Jadi aktivitas budidaya ya, aktivitas budidaya yang apa namanya
di situ aktivitas budidaya, pengolahan, pemasaran, distribusi bahan pangan. Jadi tidak hanya bahan pangan, tapi juga kehutanan ya, hasil hutan. Nah, hortikultura juga ya, yang terjadi di dalam kota maupun di periurban ya, sekitar kota. Kemudian juga ini ya, apa namanya, menurut FAO, nah ini kalau FAO cakupannya lebih luas lagi ya, bukan hanya budidaya tanaman, tetapi juga peternakan ya, peternakan bahkan sampai pada penggunaan ini ya, limbah gitu ya. Jadi bagaimana mereuse gitu ya, mereuse limbah di perkotaan gitu ya. Nah ini cakupannya lebih luas lagi. Nah, kalau menurut Yusro, ini mungkin lebih sempit lagi ya pengertiannya, bahwa urban farming itu adalah sebuah upaya pemanfaatan ruang minimalis yang terdapat di perkotaan untuk dimanfaatkan agar dapat menghasilkan produksi ya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan. Nah, ini memang nanti kalau di perkotaan ya tadi ruangnya itu memang minimalis. Nah, bagaimana memaksimalkan ya, memaksimalkan ruang minimalis itu. Oke, selain itu itu juga di sini saya bicara tentang teori persepsi ya, teori persepsi di mana kalau kita lihat teori persepsi itu diawali bagaimana kita mendapatkan informasi dari lingkungan, kemudian nanti kita melakukan penyaringan ya, penerimaan. Nah, seperti kita mendapatkan sesuatu itu kan kita mengolah dulu gitu ya. Nah, akhirnya nanti kita menginterpretasi, kemudian mengorganize ya sampai pada satu persepsi. Persepsi ini nanti akan mempengaruhi sikap, perilaku, dan perasaan. Nah, kalau kita lihat ya, ini coba saya kaitkan dengan perintah di dalam Al-Quran, misalnya kita diminta untuk husnuzon, gitu ya. Kita diminta untuk positive thinking. Itu apa tujuannya? Nah, karena ya, apa yang kita pikirkan itu nanti akan mempengaruhi sikap, perilaku, dan perasaan kita. Nah, ini penting. Jadi, kalau kita memasukkan sesuatu yang negatif, ke dalam diri kita, maka nanti kita pun akan mengeluarkan sesuatu yang negatif. Makanya be positif ya, be positive thinking. Nah, ini penting gitu ya, sehingga nanti persepsi ini akan mempengaruhi sikap. Nah, sikap itu sebetulnya belum ya, kalau kita bicara ini menarik begitu ya. Jadi kalau sikap itu dia belum ada perubahan perilaku, belum melakukan, belum action gitu. Baru sikapnya bagaimana? Oh, setuju tidak setuju gitu. Suka tidak suka. Oh, minat. Oh, saya suka. Oh, besok saya akan melakukan, tapi belum pada perilaku gitu ya. Tapi kalau perilaku ini memang sudah melakukan, sudah action gitu ya. Di sini saya juga melakukan penelitian ya, kalau perilaku itu tentang saya ngambilnya yang partisipasi gitu ya. Mungkin nanti adik-adik kalau mau penelitian tentang sikap boleh gitu ya. Silahkan, nanti kita bisa berdiskusi. Nah, ini teori tentang persepsi ya. Kemudian masuk metode, di sini saya metode penelitiannya yang saya lakukan adalah saya menggunakan deskriptif analisis. Kemudian untuk pelaksanaannya saya menggunakan mixed method ya. Nanti saya jelaskan sedikit. Pelaksanaannya di Kota Yogyakarta menggunakan multi stage random sampling. Biasa ya, saya menggunakan data primer dan data sekunder, kemudian nanti saya analisis dengan analisis deskriptif dan uji koefisien korelasi range experiment gitu. Nah, mungkin ini ya, saya ingin menjelaskan sedikit yang tentang mixed method. Jadi di sini saya menggunakan dua metode, metode kuantitatif dan metode kualitatif. Nah, di sini saya menggunakan concurrent embed design ya. Jadi saya menggunakan campuran kuantitatif dan kualitatif, tetapi bobot kuantitatif itu lebih besar dibandingkan dengan metode kualitatif. Nah, metode kualitatif di sini saya gunakan untuk memperdalam, memperjelas, dan melengkapi metode kuantitatif. Jadi saya tidak, ini bobotnya memang tidak seimbang gitu ya. Tapi boleh, silakan nanti kalau ada yang mau menggunakan bobot yang sama juga boleh. Jadi ini ya. Kemudian waktu penelitian ini saya lakukan dari bulan Agustus sampai November ya, COVID kemarin ya. Bahkan ada yang menanyakan, no COVID, COVID kok penelitian bu gitu ya. Nah, memang ya ini kebutuhan ya, kebutuhan sebagai kaum akademisi gitu ya. Oke, kemudian untuk pengambilan sampel, ini pengambilan sampel saya lakukan di Kota Yogyakarta. Saya mengambil seluruh kecamatan ya, jadi ada 14 kecamatan. Kemudian setiap kecamatan saya mengambil dua kelompok tani. Nah, dua kelompok tani, kemudian total ya, total kelompok tani yang saya ambil itu ada 28 kelompok tani.
di kota itu sebetulnya kelompok taninya banyak sekali ya. Jadi dulu saya beranggapan wah masuk di kota ada kelompok tani, ternyata luar biasa gitu ya. Di kota itu juga banyak kelompok tani, di tengah kota itu nanti banyak kebun-kebun gitu ya, yang mungkin sebelum penelitian saya juga tidak terbayang gitu ya. Nah ini jadi dari 28 kelompok tani itu setiap kelompok tani saya ambil 8 ya, 8 anggota secara random. Kenapa saya ambil 8? Karena memang anggota kelompok tani itu di kota Jogja itu tidak banyak ya. Jadi antara 10, 15, 20, 25. Yang 30 itu sangat jarang sekali gitu ya. Jadi memang kelompoknya tidak banyak, tidak sebanyak mungkin ya di desa gitu ya. Jadi total sampel saya adalah 224 anggota kelompok tani gitu. Kemudian ini ya jenis data-data kumpulan data. Ini saya menggunakan data primer informan ya. Jadi saya mewawancarai beberapa ini ya, beberapa ini ada kepala bidang ketahanan pangan ya di Kota Yogyakarta, kemudian kepala penyuluh pertanian ya. Jadi kalau penyuluhan kemarin saya FGD ya. Kemudian ketua kelompok tani dan beberapa penyuluh swadaya gitu. Untuk petani sampel memang saya ini ya, sampel saya adalah anggota kelompok tani dan dilakukan dengan angket kemarin karena kita tidak boleh wawancara satu persatu kepada anggota kelompok tani, jadi harus menggunakan angket gitu ya. Kemudian di sini saya batasi bahwa responden pelaku pertanian perkotaan itu adalah anggota kelompok tani. Jadi di sini saya berbasis kelompok bukan individu gitu ya, bukan individu. Oke. Selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan ya. Di sini untuk identitas responden, nah ini menarik ya kalau kita lihat dari sisi usia. Yang paling banyak itu adalah usia ini, gitu ya. Usia 40-50, kemudian ini juga banyak, 50-60, ini juga luar biasa. Yang sedikit itu justru di usia yang di bawah 40, ya 40 ke bawah itu sedikit. Gitu ya. Nah, memang kemarin lebih banyak itu usia pensiunan. Nah, ini banyak begitu ya yang sudah pensiun, karena mereka sering berkumpul itu menjadi satu kebutuhan tersendiri bagi anggota kelompok tani gitu ya. Kemudian untuk jenis kelamin memang sedikit ya, lebih banyak perempuan, 82% itu perempuan gitu ya. Laki-laki ya, walaupun di dalam kelompok yang saya teliti itu nanti ada KTD ya, kelompok tani dewasa, ada KWT gitu. Nah, jadi memang tidak hanya kelompok wanita tani tapi juga ada kelompok tani ya, ada bapak-bapak juga. Kemudian kita lihat dari tingkat pendidikan ya, tingkat pendidikan. Nah, ini sebetulnya tingkat pendidikan luar biasa ya, karena di perkotaan berbeda dengan di pedesaan gitu ya. Mungkin akan terbalik kalau di pedesaan, tetapi di perkotaan itu sudah berpendidikan gitu ya. SMA bahkan 48%, kuliah ya itu sampai 33%. Nah, ini sehingga ini nanti akan berpengaruh pada akses informasi. Jadi bagaimana mereka mencari informasi, yang ini nanti akan berpengaruh pada kecepatan mereka untuk mempraktekkan ya, mengetahui dan mempraktekkan begitu. Nah, ini pekerjaan utamanya paling tinggi adalah ERT begitu ya, ibu rumah tangga. Ini 96%, yang lain itu sedikit gitu ya. Kemudian ini kalau kita lihat pengalaman bertani juga masih sangat minim ya, antara 0 sampai 10 tahun gitu ya. Ini dominasi, jadi dominasi 10 tahun ke bawah gitu. Ini jumlah tanggungan ya, jumlah tanggungan juga sedikit ya, sedikit sekali. Ini yang 6 ya, jadi ini kalau beda ya, mungkin di pedesaan itu karakternya keluarganya banyak, kalau di kota itu tidak gitu ya. Nah, ini nanti kita bisa lihat bagaimana karakter desa dan kota. Ini lama bermukim ya, ini juga sudah lama gitu ya, mereka sebenarnya sudah lama di situ gitu. Nah, ini saya lanjutkan ya untuk selanjutnya. Nah, ini luas rumah saya kira tidak begitu penting, yang penting adalah di sini luas pekarangan. Nah, ini luas pekarangan itu memang 94% itu mereka 0 sampai 200 meter ya. Jadi memang sangat-sangat sempit gitu ya, sangat sempit. Walaupun ada juga yang luas gitu ya. Kemudian untuk pengolahan lahan ya, mereka memang 80% itu mengolah lahan sendiri, tetapi ada yang tidak. Yang tidak itu ternyata mereka itu menitipkan tanamannya itu di kebun kelompok gitu ya, di kebun kelompok, bukan
di rumahnya karena memang tidak ada tempat, gitu ya. Memang tidak ada tempat. Oke, saya lanjutkan ya. Sebenarnya bagaimana implementasi pertanian perkotaan di Yogyakarta? Nah, kalau kita lihat ya, ini di Indonesia ya, saya melihat di Indonesia, justru pertanian perkotaan itu diawali dari program MKRPL ya. Itu pada tahun 2012. Nah, kemudian berubah menjadi KRPL, dan ini satu program di DIY sebetulnya. Ini program di DIY, Family Farming Integrated System ya, yang nanti di kota, ya, di kota itu diimplementasikan ke dalam kampung sayur. Kampung sayur. Kampung sayur ini diinisiasi oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kota Jogja yang nanti diturunkan ke seluruh kelompok tani di Kota Yogyakarta. Nah, ini ya, kampung sayur itu memiliki tiga syarat sebetulnya. Jadi dinas itu mensyaratkan kampung sayur, ya, kampung sayur ini diterapkan melalui tiga hal ya, melalui kebun kelompok ya. Jadi dalam satu kelompok itu harus mempunyai kebun kelompok, rumah bibit dan lorong sayur. Nah itu. Jadi harapannya bagaimana nanti dengan kampung sayur ini bisa benar-benar mengoptimalkan pertanian di perkotaan. Ya, nah ini contoh. Ini ada di apa namanya? Ini ada, ini penggunaan lahan kosong. Oh ya, tadi belum saya sampaikan ya. Jadi pertanian perkotaan itu menggunakan lahan-lahan kosong ya, lahan-lahan kosong ya. Bisa juga lahan kosong itu lahan milik warga yang tidak dipakai, atau mungkin ada juga yang lahan milik kelurahan yang tidak dipakai, belum dipakai begitu ya. Ada juga milik warga yang di situ luas seperti ini ya. Ini halamannya luas sekali sehingga dipakai untuk menanam terong ya. Di sini juga masih dipakai untuk nanam berbagai tanaman gitu ya. Kalau ini milik warga yang memang dulu hanya apa sih penuh semak gitu ya. Kemudian dibersihkan dan akhirnya dijadikan sebagai kebun kelompok gitu. Nah, ini rumah bibit karena ini syarat dari kampung sayur sehingga setiap kelompok tani gitu ya, itu harus mempunyai tiga hal tadi gitu ya. Kemudian ini yang lorong sayur. Nah, ini menarik ya, di tengah kota itu di gang-gang sempit gitu ya. Itu banyak terdapat ini ya, lorong sayur. Nah, ini namanya sawi pang katanya gitu. Ini dikonsumsi ini ya, ini dikonsumsi. Nah, ini lorong sayur yang gang-gang sempit itu ditanami berbagai tanaman. Nah, ini juga ya, ini barusan panen ya, ini baru saja panen. Kemudian yang di sini masih belum panen. Nah, ini gang-gang sempit yang ditanami berbagai macam tanaman. Begitu. Nah, ini juga yang ada yang ini, kalau ini di samping rumah ya, ini budidayanya di samping rumah. Nah, ini fotonya ya, ini nggak kelihatan ya. Ini beliau ini salah satu penyuluh swadaya yang membudidayakan tanaman itu dengan berbagai macam teknik ya. Ada yang menggunakan polybag, pot gitu ya, dan bahkan hidroponik. Nah, sebenarnya ini juga bantuan gitu ya. Ada beberapa kelompok tani memang yang mempunyai instalasi hidroponik tetapi tidak digunakan karena memang keterbatasan. Katanya susah kalau menerapkan hidroponik gitu ya. Nah, tetapi karena ini penyuluh swadaya jadi beliau mampu untuk terus meregenerasi tanaman, gitu, meregenerasi tanaman hidroponik gitu ya. Kemudian ya, status lahan yang digunakan ya untuk kegiatan budidaya ya, tadi saya sampaikan ada lahan kosong milik warga, ada lahan kosong milik pemerintah, ada ruang kosong ya di samping rumah, di depan rumah gitu ya, atau di tembok-tembok. Nah, itu mereka gunakan untuk kegiatan pertanian. Kalau kebun kelompok itu memang ini ya, nanti mereka mempunyai kesepakatan gitu ya. Ini akan diletakkan di mana gitu ya. Kemudian kalau tanaman individu ya tadi ya, mungkin ada beberapa yang diletakkan di ruang kosong di samping, mungkin depan rumah atau di pekarangan rumah gitu ya. Yang tritisan tadi ya, saya nggak tahu nih bahasa Indonesia tritisan itu apa ya. Kemudian ini cara bercocok tanam, paling banyak itu menggunakan pot, kemudian polybag. Tanah juga banyak ya karena masih ada ruang kosong begitu. Kemudian jenis tanaman itu, kalau yang sayuran ini saya bedakan menjadi sayuran, kemudian tanaman obat dan juga tanaman hias ya. Paling banyak itu adalah cabai yang mudah dibudidayakan, kemudian sawi ya, kangkung ya, terong itu paling mudah gitu ya. Kalau apotek hidup itu lidah buaya ya, paling mudah memang. Kemudian jahe. Nah, kenapa ini jahe banyak? Karena kemarin waktu penelitian saya itu ada kompetisi untuk
menanam jahe dari bejo itu ya, bejo yang apa sih yang di TV itu ya. Nah itu, jadi hampir semua kelompok tani itu menanam jahe karena mereka mengikuti kompetisi. Untuk tanaman buah-buahan ini jambu air ya paling banyak, kemudian jeruk. Tetapi memang tidak semua kelompok tani itu mempunyai komoditas buah-buahan, menanam buah-buahan karena keterbatasan. Kemudian tanaman hias, kalau tanaman hias ini lebih ke individu ya sebetulnya ya, bukan di kebun kelompok. Jarang ya kebun kelompok. Jadi ada satu dua yang menanam tanaman hias, tapi kalau yang tanaman hias ini lebih banyak ke individu. Tetapi ada juga yang mempunyai kebun anggrek. Kebun anggrek itu milik kelompok. Nah, kita masuk ke potensi ya, potensi masyarakat terhadap pengembangan urban farming. Di sini saya potensi itu saya lihat dari lima sisi ya, potensinya itu sosial kemasyarakatan, kemudian ekonomi, kesehatan, pelembagaan, dan lingkungan. Nah, persepsi. Saya tidak melihat potensi ya, kalau potensi itu nanti sebenarnya apa sih potensi di kota, tetapi saya hanya melihat persepsi masyarakat terhadap potensi ya, potensi pengembangan. Nah, ini hasilnya, jadi ya, ini hasilnya bagaimana potensi sosial itu tinggi, gitu ya, luar biasa, ini paling tinggi di antara yang lain ya, karena memang, nah mungkin ini kebutuhan untuk selalu ini ya, berkumpul bersama, gitu ya. Bahkan kemarin ada satu kelompok, gitu ya, waktu saya datang ke kelompok itu. Ini minta ulang tahun itu di kebun kelompok gitu ya. Padahal itu yang ulang tahun sudah yang gitu ya, sudah simbah-simbah. Tapi mereka happy begitu ya, makan bersama di situ gitu ya. Nah, ini luar biasa. Kemudian persepsi ekonomi juga tinggi ya. Persepsi masyarakat terhadap potensi ekonomi juga tinggi karena memang mereka bisa memanfaatkan ya kebutuhan mereka itu kebutuhan sayur ya khususnya atau kebutuhan hasil dari kebun kelompok itu yang murah meriah dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya apa? Mereka membutuhkan ini ya sayur. Kalau ke pasar itu kan apa namanya belinya itu nggak cuma satu. Nah kalau ke kebun ya sudah ambil situ ya, ambil di situ ambilnya seperlunya tidak banyak gitu ya. Dan hanya memberikan infak, infaknya pun seikhlasnya. Nah itu kan apa ya mengurangi pengeluaran keluarga ya. Saya tanya kok nggak ke pasar, kenapa Bu? Nah, kalau ke pasar itu Mbak masih bensin, nanti kalau di pasar itu belinya rencananya satu jadi lima dan lain sebagainya. Nah, itu ibu-ibu, yaitu pikiran ibu-ibu. Itu memang benar. Nah, ini lumayan bisa mengurangi pendapatan pengeluaran keluarga. Gitu. Kemudian di potensi kesehatan, ini juga tinggi ya, potensi kesehatan juga tinggi karena lebih banyak diusahakan secara organik. Nah, pupuknya itu juga mereka membuat pupuk-pupuk organik. Ya, kemudian potensi kelembagaan. Nah, potensi kelembagaan ini karena kaitannya kelembagaan di luar kelompok sehingga ini ya yang tinggi itu hanya satu. Ya, bagaimana hubungan yang lebih dekat dengan penyuluh? Memang ya karena mereka tergantung ya. Kemudian yang dengan perguruan tinggi itu juga tinggi karena memang sering ada tempat untuk KKN, gitu ya, bantuan dan lain sebagainya gitu. Nah, penyuluh di sini memang sangat diperlukan karena mereka dari sisi pengetahuan dan pengalaman itu memang rendah begitu. Nah, kecuali kelompok, menariknya di sini, kelompok yang di situ ada penyuluh swadaya, nah ini temuan ya, itu luar biasa berkembang, ya, luar biasa berkembang. Berbeda dengan kelompok yang di situ tidak ada penyuluh swadaya. Ini saya amati di beberapa kelompok yang di situ terdapat penyuluh swadaya. Nah, itu luar biasa ya. Kebunnya luar biasa, teknik penanamannya luar biasa. Bahkan ada satu kelompok yang mereka sistem pengairannya itu pakai tetes ya, sistem tetes gitu. Nah, ini karena memang penyuluh swadaya ini itu betul-betul mengembangkan ya, mengembangkan pertanian perkotaan. Kemudian dari sisi potensi lingkungan itu juga persepsi mereka tinggi ya, karena mereka ingin memanfaatkan karangan perkotaan gitu ya. Apa dari mendapatkan ini ya udara yang lebih segar. Kita kan saya tanya kenapa menanam? Kenapa Bu menanam? Ya supaya bisa sedekah oksigen. Masya Allah, ya luar biasa. Sebuah jawaban yang tidak pernah terpikirkan oleh saya sebelumnya. Ya supaya bisa sedekah oksigen. Apalagi kondisi sekarang ya, di WA di mana-mana pada nyari oksigen. Nah kemudian mendapatkan ini ya, apa namanya, lingkungan yang asri gitu ya. Memang luar biasa ya kalau di tengah kota, saya tidak membayangkan kemarin penelitian itu di tengah kota itu menjadi hijau, menjadi asri, apalagi kalau tertata rapi. Nah, ini
potensi lingkungan juga tinggi ya, persepsi masyarakat terhadap potensi lingkungan. Kemudian kalau kita lihat di sini ya, potensi lingkungan itu paling tinggi di antara potensi yang lain. Nah, potensi kesehatan itu juga tinggi ya, potensi kesehatan, potensi ini sosial ya, sosial kemasyarakatan. Nah, karena ya memang mungkin ini ya, kegiatan kumpul-kumpul itu memang menyenangkan ya, kumpul-kumpul makan bersama, apalagi sekarang kalau foto-foto ya, kalau saya datang itu ibu-ibu selalu pakai seragam gitu. Bu, besok pakai seragam ya, kita difoto gitu ya. Seperti itu. Nah, ini bagian dari potensi sosial gitu ya, persepsi mereka terhadap potensi sosial itu tinggi. Hanya satu yang sedang sebetulnya di persepsi terhadap potensi kelembagaan. Karena memang ada satu hal ya, di beberapa kelompok begitu, bantuan pemerintah itu sebetulnya tidak berpengaruh nyata gitu ya. Karena apa? Beberapa bantuan pemerintah itu lebih banyak tidak digunakan gitu ya, tidak digunakan walaupun diberi bantuan tempat untuk menanam macam-macam apa namanya, media tanam gitu ya, pupuk dan lain sebagainya, itu hanya teronggok saja gitu. Nah, ini kan kalau tidak dimaksimalkan di potensi-potensi yang ini, maka nah itu juga tidak termaksimalkan gitu. Nah, ini hasil analisis saya ya, hasil analisis koefisien korelasi rank experiment, di mana ada di sini usia gitu ya. Usia itu ternyata yang signifikan ya, yang signifikan itu justru di potensi kelembagaan gitu. Karena memang usia ini walaupun di lapangan sebetulnya ini ya lebih banyak usia yang sudah di atas 50 gitu ya, 40-50 gitu. Kemudian jumlah tanaman ini juga mempengaruhi persepsi ya. Jadi terhadap hubungan ya, mohon maaf, terhadap hubungan, hubungan yang nyata ini ya, ternyata juga terhadap hubungan yang nyata pada potensi sosial ya, kesehatan, kemudian lingkungan, dan ini ya, di potensi pengembangan secara keseluruhan gitu. Kemudian pengalaman, nah pengalaman usaha tani ini tidak ada yang berkorelasi ya, tidak ada yang signifikan. Kemudian peran penyuluh, ini semua ya, bahkan korelasinya itu ini ya, masuk di sedang begitu ya, masuk di sedang, walaupun ada juga yang rendah begitu ya. Tapi memang kebutuhan penyuluh ya, peranan penyuluh pada pertanian perkotaan ini memang luar biasa. Motivasi juga tinggi gitu ya, motivasi. Nah, di sini nilainya kuat ya. Jadi keeratan hubungannya itu kuat. Jadi kalau koefisien korelasi itu kan kita ingin mengetahui keeratan hubungan gitu ya. Jadi ini ada hubungan yang nyata ya, motivasi. Kemudian partisipasi juga ya, partisipasi karena mereka benar-benar melakukan dan mereka senang gitu ya, senang melakukan itu dan mereka dapat mengambil manfaatnya. Kalau kalau kita bicara partisipasi, ini ada juga satu klik yang saya tentang partisipasi, itu partisipasi dalam memanfaatkan hasil gitu ya. Nah, ini juga karena mereka mendapatkan hasil ya, memanfaatkan hasil, merasa ini ya, dari apa yang mereka lakukan, mereka merasa oh, ada hasilnya. Itu juga bagian dari partisipasi. Kemudian peran ketua, nah ini juga di sini signifikan ya, kecuali yang di potensi ekonomi ini tidak signifikan. Peran ketua itu menjadi penting. Jadi di sini ini juga ada temuan ya, ternyata penting ketua ya, ketua penggerak ya. Walaupun penggerak itu adanya menjadi ketua begitu ya. Jadi penggerak itu menjadi penting di dalam kegiatan kelompok. Nah, kalau mungkin kita membahasakan bahasa sekarang itu adalah influencer gitu ya, atau local champion, itu penting gitu ya. Local champion itu penting karena kalau tidak ada yang menggerakkan ya, mereka tidak bergerak gitu ya, anggota itu tidak bergerak. Nah, ini beberapa ketua itu memang luar biasa ya, mereka yang ngopeni kebun gitu ya, ngopeni kebun, kemudian apa namanya, mereka yang ini ya, melakukan kegiatan kreatif gitu ya istilahnya. Nah, itu jadi di sini dapat saya simpulkan ya, untuk kegiatan penelitian, untuk penelitian saya yang pertama, bahwa kegiatan urban farming di Kota Yogyakarta itu diimplementasikan melalui program Kampung Sayur ya, program Kampung Sayur. Jadi ini sebetulnya saya tanyakan, ini tidak ada peraturan pemerintahnya dan lain sebagainya gitu ya, tapi kalau yang integrated family farming itu ada gitu ya. Kalau ini tidak, karena ini memang program dari Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta. Kemudian yang kedua, persepsi masyarakat terhadap potensi pengembangan itu memiliki skor yang tinggi ya, untuk potensi sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Dan hanya persepsi terhadap kelembagaan yang mempunyai skor yang sedang. Kemudian untuk
faktor yang berkorelasi terhadap persepsi ya, yang berkorelasi dengan persepsi itu ada usia, jumlah tanaman, peran ketua, peran penyuluh, motivasi dan partisipasi. Oke, demikian ya yang dapat saya sampaikan. Ini ada sedikit saran, beberapa saran ya. Sebetulnya yang penting di sini adalah lebih ke, kalau ini teknis ya, kalau ini saran secara teknis, tapi saran secara keseluruhan bahwa kontinuitas ya, sustainability untuk kegiatan kampung sayur itu harus terus dilakukan, karena kalau berhenti ada beberapa kelompok yang memang berhenti ya. Tapi karena ada tadi ya influencernya tadi, maka dia bisa berkegiatan kembali. Oke, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Memang mungkin mahasiswa yang ingin melakukan penelitian di bidang pertanian perkotaan masih banyak ruang begitu ya, masih banyak ruang yang bisa diteliti. Nah, silakan mungkin nanti kita bisa berdiskusi ya tentang di forum ini maupun di luar forum ini. Oke, demikian yang saya sampaikan ya untuk persepsi masyarakat ya, persepsi masyarakat terhadap potensi pengembangan urban farming ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Siti ya. Silakan Mbak Siti. Ya. Terima kasih kepada Ibu Retno telah memaparkan materinya terkait urban farming. Untuk pemaparan presentasi yang terakhir akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Widodo MP. Apakah Bapak Widodo sudah siap? Halo, Assalamualaikum. Bapak. Waalaikumsalam. Oh, iya. Apakah suara saya terdengar, Ninggar? Ya, terdengar, Bapak. Iya, terima kasih. Saya coba share screen. Mudah-mudahan tidak lupa ini caranya. Lama nggak share Pak. Screen. Baik, ya. Ini apakah screen saya bisa dilihat? Sudah, Bapak. Sudah bisa terlihat screen Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya harus open cam nggak? Boleh Bapak, apabila mau. Ya, sudah Pak. Lihat. Ya, baik. Teman-teman mahasiswa, Bapak-Ibu dosen, saya ingin menyampaikan satu implementasi dari penelitian saya. Aduh, ini mulainya di sana. Oke. Jadi saya mengambil topik pengembangan UMKM produk pangan melalui startup produk tersertifikasi halal. Jadi ketika kita memulai satu bisnis, maka ada satu pertanyaan, kenapa mengambil bisnis itu? Jadi tentu jawabannya yang paling baik adalah ketika kita melihat ada satu permasalahan, ada satu kebutuhan yang mesti harus dipenuhi untuk masyarakat. Nah, demikian juga dengan startup ini. Oke. Saya mencoba untuk memaparkan, mudah-mudahan mahasiswa bisa mengambil mengambil ide ini untuk mengembangkan bisnisnya, setidaknya untuk memperkuat ya bisnis yang akan dilakukan. Oke. Kenapa pertanyaannya adalah kenapa pangan mesti harus halal? Kalau dalam terminologi bisnis, maka pangan halal itu mempunyai karakter yang lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya. Bagi seorang muslim, pangan halal ini merupakan satu keharusan, satu kewajiban untuk dipenuhinya. Kemudian bagi yang bukan muslim, itu banyak jurnal yang mempublikasikan bahwa pangan halal ini merupakan pangan yang bermutu, yang lebih bermutu dibandingkan dengan pangan yang tidak halal. Jadi ada fitur higienis, kemudian ada fitur
dikelola dengan baik dan lain-lain. Kemudian sebagai seorang Muslim tentu tahu bahwa pangan halal ini adalah merupakan pangan yang sesuai dengan kaidah syar'i gitu ya, dan juga thayyib. Nah, ini merupakan peluang bisnis ya, setidak-tidaknya halal ini bisa menjadi salah satu cara untuk memperkuat brand kita. Nah, ini kita lihat bahwa peluang bisnis pangan halal ini secara internasional luar biasa dan justru dimanfaatkan oleh negara-negara bukan negara Muslim, misalkan Australia, Selandia Baru, bahkan Brasil, itu semuanya mempunyai lembaga sertifikasi halal untuk menjamin kehalalan produk yang mereka hasilkan untuk diekspor ke negara-negara Muslim, termasuk juga negara Indonesia. Jadi daging ayam yang kita impor dari Brasil itu sudah memenuhi standar halal dari lembaga sertifikasi halal di Brasil. Demikian juga dengan daging sapi, kemudian dan lain-lain. Oke. Jadi pada prinsipnya kita memang tahu bahwa pangan halal itu adalah semua pangan itu dinyatakan halal kecuali yang diharamkan. Ada babi dan produk sampingannya, semua produk-produk olahannya ya. Kemudian hewan yang disembelih secara tidak benar atau mati sebelum disembelih. Nah, ini sering kita temukan kasus ayam tiren. Ayam mati kemarin. Nah, itu produsen-produsen nakal itu sering dicampurkan. Ya, saya pernah bekerja di pinggir sawah gitu. Ada seorang lewat pinjem peso untuk apa? Oh, ternyata untuk menyembelih ayam yang dia bawa, dia angkut yang sudah mau mati. Nah, pertanyaan saya, sudah mati atau belum tadi ya? Sudah, saya nggak tahu. Oke, kemudian berikutnya hewan yang dibunuh atas nama selain Allah. Jadi ini, atas nama selain Allah. Bagaimana dengan dia? Nah, ini kontroversi, tapi gitu. Kemudian berikutnya juga binatang buas, binatang menjijikan, termasuk juga darah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan produk-produk yang terpapar produk haram? Jadi, bahannya itu bukan pure babi atau bagaimana jika hanya sedikit saja? Nah, sedikitnya seberapa? Bagaimana jika ditemukan sel, satu sel aja? Nah, ini termasuk dalam kategori terpapar ya, termasuk halal atau bukan ya. Memang ini kontroversi, namun demi kehati-hatian saya pribadi juga, kalau saya menyampaikan demi kehati-hatian ya, lebih baik kalau memang tahu dihindari dong gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara produk itu terpapar? Bisa jadi bahan pendukungnya itu berasal dari bahan-bahan yang bukan halal. Jadi bisa jadi vaksinnya, bisa jadi terutama adalah itu. Kemudian bisa jadi peralatan yang digunakan untuk berproduksi itu menggunakan bahan-bahan yang haram. Misalkan aja sikat yang untuk mengolesi roti. Ya, itu bahannya kan bisa jadi itu plastik
atau bisa jadi itu merupakan rambut. Nah, pertanyaannya kalau rambut, rambut apa? Apakah itu rambut manusia atau rambut sapi atau rambut apa? Nah, itu peralatan produksi yang salah satu contohnya. Kemudian juga sistem produksi yang tidak menjamin kehalalan satu produk. Jadi terutama adalah satu apa sistem produksi yang melibatkan pihak ketiga. Misalkan saja ya dagang yang mengolahkan bahannya di tempat umum. Nah, tempat pengolahan pedagang yang digunakan oleh pedagang tersebut, apakah benar bisa menjamin kehalalan produknya? Ya, Jogja itu ada satu tempat di kota yang ditengarai sering ya pernah digunakan untuk melakukan penggilingan daging tidak halal. Nah, okay. Kalau tanya, jangan tanya ini halal atau enggak. Saya mau cari daging yang demikian ada enggak. Wadah, ya udah, saya enggak jadi. Okay. Terima kasih. Kemudian produk yang bisa terpapar itu bisa jadi pangan ya, bisa jadi pangan, bisa jadi sandang. Sandang tidak hanya baju, termasuk juga aksesoris yang menggunakan bahan-bahan kulit. Ya, ada gelang, ada dompet, ada sepatu, termasuk juga sandang. Nah, pertanyaannya adalah kulitnya dari mana? Bahannya apa? Itu bahannya apa? Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah bahannya apa? Tapi oke, dan seterusnya. Termasuk juga kosmetika ini cukup rawan ya. Tiga ini cukup rawan terpapar produk haram. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana seorang Muslim itu menyelidiki kehalalan suatu produk. Ya. Apakah bisa diamati? Misalkan aja kita lihat gitu. Ya, hal-hal tertentu bisa. Misalkan aja kulit, kita bisa membedakan bahan-bahan sandang yang menggunakan kulit babi atau kulit sapi. Itu bisa. Tapi secara umum pangan, kosmetika memang susah. Demikian juga, apakah bisa dirasakan? Enggak bisa. Jadi yang pertama kita amati, enggak bisa. Kemudian kita rasakan, enggak bisa. Kemudian uji lab, ya ini pasti bisa. Saat ini teknologi sudah sampai di sana, bisa mendetek DNA babi pada satu produk. Tapi yang jelas ini kan berbiaya mahal. Ya, kita nggak mungkin akan membeli sepatu uji lab dulu karena kata Pak Wit ini bisa terpapar babi dong. Gitu. Ya nggak. Jadi ini mahal, rumit. Jadi kita tidak mungkin untuk melakukannya. Nah, berikutnya adalah percaya pada pada produsennya. Ya. Ini salah satu cara yang cepat bisa kita lakukan, terutama untuk produk-produk yang akan kita konsum dan kita tahu produsennya siapa. Nah, biasanya ibu-ibu kalau tanya kira-kira di mana untuk membedakannya, ya udah produsennya itu Muslim atau bukan. Gitu. Kemudian yang terbaik adalah kita mempercayakan pada lembaga sertifikasi halal yang kredibel. Dalam hal ini untuk kita adalah LP POM MUI. Ya, jadi kita bisa melihat apakah dalam kemasan produknya itu mencantumkan label halal
dari LPPOM, MUI ataukah tidak. Oke, jadi seperti itulah. Sepertinya gempa. Jadi seperti ini, jika satu kemasan itu mencantumkan seperti ini, berarti ya produk tersebut sudah tersertifikasi. Jadi berdasarkan fatwa MUI yang didasarkan pada hasil audit yang pernah dilakukan dan janji yang disampaikan oleh produsen, maka MUI memfatwakan produk ini memenuhi standar halal gitu. Jadi kita lihat ada ininya, ada labelnya, kemudian ada nomor sertifikatnya. Bagaimana jika itu menipu? Ya gimana lagi? Kita nggak bisa kalau sudah sampai itu. Kemudian kita lihat perkembangan produk halal di Indonesia. Ini kita lihat datanya. Semakin lama semakin meningkat jumlah produknya. Kemudian produsennya juga semakin lama semakin meningkat. Ini adalah untuk produsen-produsen besar ya, produsen-produsen besar yang memproduksi ada mie, ada susu dan lain-lain. Kemudian kita lihat nilai ekonomi pan halal di Indonesia. Perdagangannya luar biasa, besar sekali. Tahun 2018, 3 tahun yang lalu, itu mencapai 170 miliar dolar. Dolar ya ini. Bukan apa, rupiah. Tapi 170 miliar dolar. Nah, 36 dari nilai tersebut ini merupakan nilai 176 miliar dolar ini merupakan porsi yang cukup besar dari pangan nasional kita. Oke. Kemudian nilai perdagangan pangan halal ini semakin lama akan semakin meningkat. Ya, ini Halal Economy and Strategy Roadmap tahun 2018 itu memproyeksikan pertumbuhan pangan halal itu 5% per tahun, kemudian pada tahun 2025, 4 tahun lagi itu mencapai lebih dari 300 miliar dolar. Kemudian kalau kita lihat potensi pangan, potensi pasar global terhadap pangan halal ini luar biasa, 3,7 triliun dolar. Ya, saya kira teman-teman bisa mendapatkan bagian 1 miliar dolar untuk sebagai omsetnya yang sudah luar biasa. Bagaimana dengan UMKM? Nah, ini kalau kita lihat sertifikat untuk sertifikat halal MUI per Juli 2020 itu ada 1.000 lewat. Kemudian hampir 1.000 itu merupakan produk-produk pangan dan berbasis pangan. Namun sertifikat halal yang dimiliki oleh UMKM industri pertanian ini sedikit sekali. Ya, sedikit sekali, hanya 1,5%. Jadi, betapa UMKM itu belum concern untuk mengurus pangan halal karena banyak hal tentunya. Misalkan aja tidak paham, kemudian prosesnya rumit. Kemudian sumber biaya yang kadang-kala mereka shock dengan biaya, walaupun tidak terlalu besar, sekitar
3 jutaan, tapi kalau itu tidak dimasukkan dalam perhitungan biaya produksi, ya tentunya akan menjadi cost pribadi yang menjadi besar. Artinya gini, Pak. Kalau biaya sertifikasi itu dibebankan sebagai biaya produksi yang ditanggungkan kepada konsumen, tentunya ada tabungan-tabungan untuk resertifikasi. Nah, ini manajemen yang seperti ini tidak bisa dilakukan oleh UMKM. Kemudian berikutnya, UMKM itu tidak mampu menjadikan pangan halal, pangan bersertifikasi halal, itu sebagai keunggulan pasar, sehingga menjadikan apa konsumen itu melirik produknya karena apa? Salah satunya adalah bersertifikasi halal. Kadang-kala mereka punya, tetapi disembunyikan, gitu. Sehingga tidak bermanfaat. Kemudian Jakarta ini pernah mencoba untuk menumbuhkan UMKM halal dengan membuat satu food court gitu, satu food court yang diberi nama Halal Park di Senayan. Namun ini tidak bisa berkembang. Jogja juga pernah membuat konsep food court berbasis halal di sana di Depok, namun belum belum terrealisir kelihatannya. Teman saya ini yang mengajukan. Kemudian Malaysia ini membangun satu blok industri yang di situ merupakan tempat berproduksinya pangan halal secara terintegrasi. Jadi berbagai input itu diproduksi sana sampai dengan hasil akhir itu diproduksi dalam industri itu, sehingga ini menjadi lebih efisien. Nah, kenapa startup? Ya, situasi pandemi saat ini itu mengharuskan kita jaga jarak, menghindari kerumunan, kemudian bersentuhan, termasuk juga dengan uang. Nah, ini merupakan satu potensi bagi kita untuk mencoba peruntungan bisnis halal dengan startup. Kemudian berikutnya perkembangan teknologi informasi yang saat ini luar biasa, sehingga komunikasi itu tidak dibatasi lagi dengan uang dan waktu. Kemudian lembaga-lembaga industri pendukungnya berkembang luar biasa, fintech, jasa logistik, kemudian jasa antar makanan sudah berkembang sedemikian rupa, sehingga kita bisa memanfaatkan itu semua untuk mencoba membangun startup. Salah satunya adalah pangan halal, yang lain juga bisa. Kemudian kita lihat potensi pangan, potensi pasarnya seperti apa. Indonesia, ya udahlah, kita tidak perlu menyampaikan data. Kita adalah negara Muslim. Nah, yang menarik adalah dari hasil penelitian saya, ternyata hampir semua responden yang ini saya sengaja mengambil responden Muslim itu menyatakan bahwa mengkonsumsi pangan halal itu merupakan bagian dari melaksanakan agama. Sehingga ya ini menunjukkan bahwa mereka itu pengin gitu. Pengin pangannya itu yang pasti. Bukan berarti yang
yang apa yang tidak ter apa yang tidak dinyatakan pangan halal itu kemudian itu haram enggak. Tapi kalau apa jelas pasti itu kan lebih mantap. Karena apa? Mereka itu tenang, gitu. Mereka itu tenang jika mereka itu mengkonsumsi pangan yang ada sertifikatnya. Ini potensi yang menurut saya luar biasa. Kemudian selain itu sisi dinamika kehidupan kehidupan yang berinteraksi dengan dunia digital itu luar biasa perkembangannya. Ya, jadi berkembang besar yang menggunakan kemudian pengguna internetnya juga Indonesia itu sudah luar biasa. Kemudian ya ini untuk apa untuk daerah-daerah yang cukup maju tentunya, bukan yang daerah yang enter remote sana, itu menunjukkan bahwa hampir semua responden itu merupakan pengguna aplikasi pesan antar. Sehingga kalau kita memperkenalkan satu startup dengan aplikasi itu bukan sesuatu yang baru, artinya mereka sudah sangat familiar. Ini adalah startup yang saya coba untuk bangun bersama dengan teman-teman dosen, namun belum berhasil karena ternyata harus memerlukan effort yang luar biasa. Kami membangun startup ke depan itu mempunyai beberapa fungsi, fungsi marketplace seperti Shopee, kemudian dalam startup ini ada techno socio agripreneur ya, karena kita melihat bahwa produsen baik itu UMKM petani itu mereka masih memerlukan dampingan-dampingan untuk mampu memanfaatkan kesempatan memasarkan produk di dunia dunia digital ini. Tidak hanya sekedar bisa memanfaatkan gadget ya, tapi bagaimana mereka itu mampu untuk menjaga kepercayaan konsumen. Ini yang berat dan yang ribet. Kemudian berikutnya karena melibatkan produsen yang sangat luas, sangat banyak, maka konsep startup yang saya kembangkan itu memiliki stockist, artinya ada stok-stok di satu wilayah sehingga mempercepat distribusinya. Jadi misalkan aja pesen pempek asli Palembang di Jogja bisa enggak? Bisa, karena di Jogja ada stoknya, misalkan itu. Demikian juga yang lain. Misalkan bakpia, saya ingin bakpia asli Jogja. Belinya di mana? Di Makassar sana, bisa enggak? Bisa, karena di Makassar ada stokisnya. Oke, jadi seperti itu. Nih fungsi marketplace-nya sama seperti yang lain. Kemudian teknopreneur ini pendampingan-pendampingan, kemudian membangun jaringan dan lain-lain. Kemudian stokis ini menggudangkan terutama agar dapat melayani daerah-daerah yang jauh dari sumber produksinya dengan cepat dan murah tentunya. Saya kira demikian. Saya tentu sangat senang seandainya ide bisnis saya ini disambar oleh teman-teman, artinya disambut. Oh ya, oke. Kita lihat saat ini
ya harus hidup banyak di rumah, kita mengurangi interaksi. Saya kira ini merupakan satu kesempatan bagi kita untuk membuat aktivitas bisnis yang berbeda dari yang telah ada. Saya kira demikian. Terima kasih. Jadi saya tidak membuat satu kesimpulan, namun saya percaya bahwa pandemi ini membawa hikmah yang besar, dan ini bukan merupakan satu apa ya, bukan hukuman bagi kita, tapi adalah kesempatan bagi kita untuk mengevaluasi diri. Apakah kita sudah menjadi seorang manusia yang betul-betul manusia? Jangan-jangan kita hanya sekedar manusia yang punya akal, tapi tidak punya hati nurani. Oke, jadi dengan pandemi ini, mari kita ya tidak sampai shutdown gitulah, restart, kemudian mencoba untuk berjalan, berlari, dan menggapai prestasi. Saya kira demikian. Terima kasih. Saya kembalikan pada Mbak Muningar. Ya. Terima kasih. Ya, baik Bapak, terima kasih atas pemataran materinya terkait pengembangan produk UMKM, produk pangan melalui startup, produk bersertifikasi halal ya Bapak. Alhamdulillah teman-teman, pemaparan dari semua dosen telah selesai. Mari kita lanjutkan ke sesi tanya jawab ya. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan bisa ditanyakan sekarang, boleh raise hand terlebih dahulu atau bisa langsung menyalakan mikrofonnya atau bisa melalui fitur chat room ya teman-teman. Mungkin pertanyaannya bisa ditujukan kepada Pak Isan atau Bu Retno atau Pak Widodo. Baik teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Bagaimana teman-teman? Yang bertanya saya berikan yang berikan MOOC bertulisan penelitian dengan halal. Ayo. Tuh, teman-teman dapat hadiah ayo dari Pak Widodo. Ya, tuh. Siapa? Dendi. Ya. Kepada Dendi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, nyuwun sewu Pak Widodo badhe nderek tanglet mau bertanya, Pak. Pertanyaannya adalah, kan tadi sempat dijelaskan parameter itu bagaimana caranya tahu makanan halal gitu. Ada dari penelitian itu hasilnya apa? Iya, tapi mahal. Kayak salah satunya ada pertanyaannya, Pak, misal kita itu misal ya sedang di itu mungkin lagi sekolah atau mungkin lagi jalan-jalan ke sana, apakah parameter tersebut itu bisa dipakai di sana juga, Pak? Seperti itu, Pak. Terima kasih. Bisa diulangi, Dendi? Oh iya, yang tadi. Oh iya. Suaranya putus-putus ya? Suaranya putus-putus, iya. Dendi. Mungkin bisa diketik di kolom chat. Oke, diketik di kolom chat ya, Dendi. Ini ya, chatnya. Oh, oke. Chatnya, oke. Untuk Dendi mungkin bisa diketik. Oke, silakan berikutnya. Ya, berikutnya mungkin Kak Naufal mau bertanya mungkin. Sudah on kamera soalnya. Oh tidak ya Kak Naufal. Pergi malah Naufal. Iya malah pergi. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, teman-teman.
Oh nih Pak Dendi sudah mengetik Pak. Tadi sudah disebutkan cara mengetahui makanan halal salah satunya dengan uji lab atau dengan dari label MUI. Apakah cara tersebut bisa dilakukan apabila kita sedang di luar negeri Pak katanya? Mungkin bisa sertifikasi online gitu mungkin Pak. Bisa nggak Pak katanya? Terima kasih. Jadi Dendi. Jadi hampir setiap negara itu mempunyai lembaga sertifikasi halal. Jadi negara-negara yang muslimnya sedikit pun ada, misalkan Jepang, Korea, itu mempunyai lembaga sertifikasi halal di negaranya masing-masing. Nah, karena mereka itu minoritas, maka produknya itu menjadi sedikit dan sulit, dan yang menjadikan ribet bagi mahasiswa adalah harganya mahal. Misalkan kita mencari restoran halal, jauh, langka, dan harganya mahal. Nah, seperti itu. Demikian juga mie instan. Ya ada yang berlabel halal, tapi itu lebih mahal daripada mie yang lain. Nah, bagaimana dengan kita? Apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di luar negeri? Ya, kita mencoba untuk menginvestigasi sedikit ini bahannya apa. Kemudian kalau saya tanyakan di sini jual babi enggak? Jual babi enggak? Kalau jual masaknya gimana antara babi dengan sapi ini? Ya. Oke, biasanya kalau mereka itu care, apalagi punya koki yang muslim, itu akan dipisahkan. Akan dipisahkan. Jadi ini adalah tempat masak untuk sapi, kemudian yang lain adalah untuk babi. Dan dijelaskan gitu. Oke, kemudian berikutnya ya kalau mau enak ya cari pedagang yang muslim. Ya, pedagang muslim kita tidak harus bertanya sih. Tapi kalau kita bermukim di sana, kita kan sudah barangkali bisa menemukan restoran orang Indonesia atau restoran Malaysia atau restoran Brunei. Mereka biasanya itu menunjukkan identiti sebagai seorang muslim. Ya, kalau perempuan itu pakai jilbab gitu ya. Oke lah, kita tidak perlu bertanya. Kamu muslim ya kok berjilbab? Ya udahlah, itu sebagai penengarah. Atau kita cari dari negara-negara muslim, Turki, Mesir, atau Ethiopia, walaupun di sana itu juga banyak. Tapi ya pada umumnya mereka kalau muslim akan menunjukkan identiti sebagai muslim. Selain itu juga kita bisa, ya tadi, memilih makanan-makanan yang basisnya memang halal, misalkan bahannya ikan atau sapi atau kambing itu. Ya, terima kasih. Kemudian bagaimana jika terpapar, tercampur? Ya, dalam situasi yang seperti itu, ya kita yakin bahwa yang kita makan adalah daging sapi. Dan ucapkan basmalah sebelum makan. Nah, seperti inilah yang saya sampaikan tadi. Kalau begitu kan ini potensi yang luar biasa. Ya, potensi yang luar biasa kan. Ya, jualan di Jepang halal, apalagi online. Wah, pasti nanti turis-turis yang datang ke sana, Muslim itu akan mencarinya. Oke, terima kasih. Dendi. Satu mug ya, diambil di kamu sudah Dendi. Wah, Dendi dapat mug tuh Dendi. Mungkin buat teman-teman ada yang mau bertanya lagi. Teman-teman, nggak usah malu-malu teman-teman. Belum ada. Ya mungkin saya juga mau bertanya ya kepada Ibu Retno. Ya, silahkan, Ing. Iya,
Mau bertanya ke Ibu Retno, apakah memungkinkan ya Bu kalau urban farming ini dapat memasok seluruh kebutuhan dari makanan di perkotaan ya Bu, menurut Ibu? Terima kasih Ibu. Oke. Langsung saya jawab ya. Ya, baik Ibu. Ya, oke. Jadi begini, sebetulnya ini sudah ada beberapa penelitian ya yang menyampaikan di situ apakah bisa urban farming ini menjadi tahanan pangan bagi masyarakat kota begitu ya. Nah, dari beberapa hasil penelitian itu ternyata belum bisa ya. Belum bisa karena apa? Karena ya tadi kendala lahan ya, lahan sempit itu kan hasilnya masih untuk konsumsi sendiri. Ya, masih untuk konsumsi sendiri, jadi belum bisa memenuhi kebutuhan secara luas. Nah, walaupun ini saya pernah berdiskusi ya dengan salah satu anggota ini ya, apa namanya, Sepur Kota. Sepur Kota itu salah satu komunitas petani sayur di Kota Jogja. Nah, ini ada inisiasi untuk membuat bank sayur, gitu ya, membuat bank sayur. Nah, ini masih masih apa wacana, gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita membuat bank sayur? Jadi nanti dari beberapa kelompok tani itu diminta untuk menanam sayur pada saat ini ya, sesuai dengan kebutuhan yang nanti mekanismenya sayur-sayur itu akan dikumpulkan, gitu ya, dikumpulkan, nah kemudian nanti akan didistribusikan. Nah, tapi ini masih wacana, gitu ya. Dan ini belum sampai ke pemerintah sebetulnya, pemerintah belum menangkap itu. Nah ini, jadi beliau ini adalah penyuluh swadaya, jadi kalau mungkin nanti kalau mahasiswa mau penelitian tentang penyuluh swadaya itu masih terbuka lebar begitu ya, menarik. Penelitian yang penyuluh swadaya ini belum ya saya ya, tapi dari hasil berdiskusi dengan beberapa penyuluh swadaya, mereka itu justru luar biasa ya ide-idenya itu, dan mereka itu punya semacam mimpi gitu ya, mimpi tentang bagaimana pertanian perkotaan ini justru menjadi bisa menjadi ini mendukung ketahanan pangan di kota gitu. Karena memang walaupun lahannya sempit tapi bisa gitu ya, mereka mengatakan begitu, bisa. Jadi masih ada harapan. Nah, tetapi selama ini memang belum bisa ini ya untuk menjadi pendukung ketahanan pangan di kota gitu ya, untuk masyarakat kota. Walaupun sebetulnya harapan itu ada. Karena memang begini, kalau saya lihat itu permasalahan utamanya itu lebih ke keberlanjutannya ya, keberlanjutan dari pertanian perkotaan itu. Kalau saya lihat di kelompok-kelompok tani itu, ya kalau tidak digerakkan ya, tidak ada influencernya tadi, itu mereka tidak bergerak begitu. Nah, setelah ada influencernya, itu luar biasa, dan salah satu influencer itu adalah penyuluh swadaya. Karena kalau penyuluh dari dinas, kalau saya maaf ya sedikit membandingkan itu, memang apa hasil dari penelitian saya juga itu skornya rendah begitu ya. Jadi masyarakat itu berpendapat bagaimana peran penyuluh itu juga skornya rendah. Tapi nah ini saya belum meneliti ya tentang yang penyuluh swadaya ini. Jadi kalau kebun yang itu dikelola oleh penyuluh swadaya luar biasa, gitu ya, luar biasa jenis tanamannya, begitu ya, cara menanamnya, kemudian mereka juga mengkombinasi ya, ada yang dengan budidamber hidroponik, begitu. Jadi lebih berkembang memang. Nah ini. Jadi kalau saya sampaikan belum bisa ya untuk memenuhi kebutuhan pangan di kota, karena memang dari sisi lahannya itu tidak mencukupi. Tapi mungkin bisa. Nah silakan ini mahasiswa kalau punya satu ide ya bisa nanti didiskusikan, merancang gitu bagaimana pertanian di kota itu memang bisa mendukung ketahanan pangan masyarakat kota. Gitu. Ya. Baik, terima kasih Ibu Retno atas jawabannya. Mungkin untuk teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Tadi saya ada baik, yang raise hand. Iya, bagaimana Pak? Oh ya, Pak, dipersilakan untuk Pak Sutrisno untuk bertanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan untuk Pak Widodo. Ini sudah dilakukan penelitian atau mungkin sudah pengembangannya gitu Pak Widodo? Pada jenis UMKM yang mana? Karena kan sekarang label produksi kan tidak hanya label halal tidak hanya pada makanan gitu ya. Sekarang juga sudah mulai merambah ke produk obat, kemudian kecantikan atau kosmetik. Itu kira-kira kalau
apa ya untuk halal di pangan gitu. Kira-kira perhatian publik gitu itu di Indonesia ini sudah seberapa besar gitu. Artinya kalau mungkin dari sekian banyak responden yang Pak Wit itu apa kemarin jadikan responden, kira-kira apa ya berapa persen sih mereka mengatakan bahwa penting sekali untuk pangan, karena di Indonesia itu kan pangan-pangan yang menurut saya mohon maaf ya, karena pangan pokoknya kan lebih banyak ke tanaman gitu ya, sehingga mereka kemudian berkeyakinan gitu ya, kalau untuk tanaman kan pasti halal gitu, bahkan atau mungkin ikan gitu ya, kalau ikan bangkai saja halal gitu kan. Tapi untuk mungkin UMKM tertentu yang tadi bahannya itu daging ya, misalnya bakso, kemudian sate gitu ya, itu mungkin masyarakat sudah mulai memperhitungkan ini bakso halal atau ora gitu kan gitu. Tapi kalau cuma lemper apa dan sebagainya kan nggak memperhatikan, terus ceto halal gitu ya tuh. Ya seberapa besar sih perhatian publik itu yang mungkin bisa dilihat dari komposisi responden kemarin gitu. Kemudian untuk Bu Retno, kira-kira kalau untuk urban farming gitu, teknologi yang mereka butuhkan itu apa gitu, Bu Retno? Artinya yang paling mereka butuhkan, apakah kaitannya dengan apa kreasi input atau teknik produksi atau marketing atau apa gitu Bu, sehingga mungkin apa ya kalau teknologi produksi kalau secara umum misalnya menanam kacang, menanam apa terong dan sebagainya itu kan sudah merupakan apa ya, sudah merupakan pengetahuan yang mungkin luas di, tetapi kalau untuk spesifik teknologi produksi di urban farming mungkin teknik-teknik tertentu ya, yang mereka butuhkan itu apa gitu, sehingga mungkin itu nanti menjadi peluang untuk penerapan teknologi gitu, diajukan proposal di RPM atau PKM gitu. Saya kira gitu pertanyaan untuk Pak Wid dan Bu Retno, mohon maaf kalau tidak beraturan pertanyaan saya, terima kasih atas responnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dulu mendengar? Ya mungkin untuk yang menjawab pertama mungkin Pak Widodo terlebih dahulu ya Pak. Ya, kurang lebih dua puluh. Tidak apa-apa, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Pak Sutresno. Jadi untuk saat ini yang berkewajiban untuk POM itu baru pangan untuk UMKM, sedangkan untuk produk-produk herbal itu ya ada sih, tapi belum. Kemudian bagaimana responnya? Nah, saya mencoba untuk meneliti produk-produk turunan sapi. Ada sosis, ada bakso. Ternyata mereka itu care terhadap halal. Namun demikian ada sekitar 30% itu yang confused, yang apa ya, tidak benar dalam menjawab bagaimana meneliti mereka menengarahi label halal yang benar. Jadi mereka itu ada yang menjawab bahwa jika sudah dicantumkan huruf Arab ha lam lam itu berarti oh ini sudah halal gitu. Jadi ini yang apa yang harus diperhatikan ya. Ya begitu. Jadi bagus respon mereka, tetapi ya itu tadi yang penting sudah ada hak lam-lamnya. Itu sudah di apa ya, sudah dianggap oh ini sudah halal. Kemudian untuk ya itu saya menelitinya untuk produk-produk yang apa yang
yang tadi olahan dari sapi. Kemudian juga untuk label warung, saya pernah meneliti di beberapa warung makan berbasis berbahan ayam. Nah, ternyata mereka juga cukup care, tetapi pertanyaannya adalah care-nya yang saya agak bingung. Ini mereka itu care karena ditanyai ataukah memang perilakunya? Ataukah perilakunya? Kadang-kala mereka itu lucu, lucunya gini. Ketika ditanya sebelumnya, ketika mau makan, apakah kamu memperhatikan bahwa warung ini punya sertifikasi halal? Mereka menjawab tidak. Mereka tidak. Saya kira teman-teman mahasiswa juga gitu. Mau makan di warung, mau lihat ini sertifikat enggak? Ya enggak. Nah, cuma yang jadi pertanyaan, apakah jika ada dua warung yang sama, semuanya sama, satu itu punya sertifikat halal, satunya tidak, akan pilih mana? Pilih mana, Muningar? Yang ada halalnya, Pak. Oh, yang ada halalnya. Oke, berarti setidak-tidaknya satu cases ini bisa menjelaskan bahwa sertifikasi halal ini bisa menjadi penguat brand warung kita. Ya, saya kira seperti itu, Pak. Sugresno. Ya. Yes, ya, Matron. Ya, mereka itu care. Ya, mereka itu care. Tetapi ya seperti itulah. Kalau ada dua ini. Kalau saya pribadi dan saya tanya beberapa teman itu ya, kita akan lebih sangat memperhatikan ketika kita dihadapkan pada UMKM yang secara umum ini patut kita hati-hati. Misalkan aja kalau kita makan mie di restoran Chinese food. Saya tanya beberapa teman, gimana? Ya kose, ya pasti kose. Karena apa? Karena ini adalah warung-warung yang secara umum dipersepsikan kita harus berhati-hati. Tapi kalau pada umumnya ya oke, gitu aja lah. Olive oke. Pak Wid, kalau kaitannya gini, Pak Wid, kalau kaitannya untuk layanan banyak orang gitu ya, misalnya catering di acara-acara tertentu, kemudian restoran atau hotel-hotel yang menyediakan menu makan prasmanan, itu kadang-kadang kan tamunya kan beragam, ya. Tamunya ada beragam dan kita tidak tahu jaminan yang dimasak itu halal atau tidak, itu terpapar atau tidak, itu kan nggak tahu gitu ya. Kalau di Indonesia kita punya keyakinan ya toh, ya mungkin sebagian besar halal gitu. Nah, ini gimana kalau sudah ada penelitian ke sana belum, kira-kira untuk apakah ada perbedaan gitu? Kalau misalnya mereka memastikan bahwa sajiannya adalah halal in process gitu. Kalau materinya sih sulit ya dicek gitu ya toh. Masalahnya daging sapi karena daging babi ini campur kan rada angel. Ya, paling tidak prosesnya mungkin misalnya tadi menggunakan katanya kalau menggunakan minyak atau lemak babi katanya lebih enak, lebih gurih gitu. Dan itu kan memungkinkan digunakan di hotel-hotel atau restoran atau mungkin barangkali catering yang tidak ada kaitannya dengan itu. Yang penting produknya enak, laris gitu kan. Kalau di luar negeri sih mungkin pengalaman kita juga pernah ya Pak Widah, jadi kita meminta kepada chef untuk menunjukkan dan mereka ternyata dari beberapa pengalaman mereka
apa ya, care juga ya terhadap terhadap guys yang bertanya seperti itu, gitu, artinya para turis atau para pendatang dari luar negeri atau mungkin dari negara-negara muslim ya, misalnya ketika kita di Korea, di Jepang itu kan mereka care juga ya. Artinya ketika kita tanya mana yang halal, mana yang mungkin tidak, chef-nya akan menunjukkan gitu. Chef-nya dipanggil mana yang halal, gitu. Halal for muslim gitu ya, food for muslim gitu ya. Saya kira itu Pak Wit, tambahan. Oke, terima kasih Pak Sutresno. Saya dengar-dengar di Thailand itu sudah mengembangkan konsep wisata halal. Jadi salah satu pendukungnya adalah hotelnya halal. Jadi semua peralatannya itu terjamin halal. Kemudian juga restorannya gitu. Jangan kalau kita di sini ya seperti tadi sampaikan Pak Sutresno. Ya setidaknya nanti kalau kita punya gawi itu ya kita lihatlah apakah cateringnya ini punya muslim atau tidak, atau kan ini menunjukkan awal gitu ya, menunjukkan awal apakah dia itu sembarangan dalam bisnisnya ataukah mereka juga mempertanggungjawabkan lebih jauh daripada sekedar bisnis di dunia ini. Kemudian beberapa catering itu saya lihat sudah mengurus jaminan halal, Pak Tris. Ya, itu justru namanya itu nama yang berbau tidak muslim itu menggunakan mereka mengurus halal, sedangkan untuk yang tidak ya mereka biasanya menggunakan nama-nama yang berbau islami, catering amanah, catering barokah. Oke, terima kasih Pak Sutris. Saya kira ini nanti bisa dikembangkan lah tempat kita. Terima kasih. Baik, mungkin kali ini adalah kesempatannya untuk Ibu Retno untuk menjawab pertanyaan dari Pak Sutrisno. Kepada Ibu Retno, dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Retno atas pertanyaannya. Sebetulnya begini Pak, jadi banyak peluang gitu ya. Sebenarnya kalau yang saya amati itu banyak peluang untuk bisa dimasukkan ke DPRM karena dinas sendiri juga terbuka dengan kalau kita mau diskusi, yuk kita mau bikin apa, itu malah justru ayo Bu kalau punya ide apa nanti kita bisa kerjasama dan lain sebagainya. Nah ini dinas itu sangat terbuka. Nah ini kan juga peluang gitu ya. Nah kalau di lapangan itu sebetulnya masyarakat itu memang dari temuan saya ya Pak, ini dari penelitian saya karena saya berbasis kelompok itu ya, bukan individu, mungkin kalau individu berbeda ya, ini berbasis kelompok. Itu temuan saya itu memang responden ya yang saya temukan itu mayoritas adalah menengah ke bawah gitu ya, menengah ke bawah. Nah ini mungkin memang menjadi satu kebutuhan kenapa mereka ikut di kelompok tani, kemudian mereka membudidayakan, nah mereka akan belajar di kelompok tani, gitu ya, kelompok sebagai media belajar dan akhirnya menerapkan sendiri atau bahkan nanamnya di kebun kelompok. Dan ini penting, gitu ya, untuk masyarakat itu karena memang ini kelemahan mereka itu sebetulnya dari budidaya sampai pemasaran. Karena secara sistem itu juga belum bagus, begitu ya, kalau pengamatan saya ya hasil di lapangan kemarin, jadi belum sistemik. Misalnya begini. Pemasaran itu masih sangat lokal sekali. Ya hanya disampaikan di grup. Ini kita panen ini siapa yang mau gitu loh. Atau dijual misalnya sawi yang taisim itu ya dijual ke yang jual mie ayam atau mungkin yang lada bokor itu dijual ke yang jual burger gitu. Jadi masih sangat-sangat lokal. Atau ini ibu-ibu yang jual sayur nanti kita jualnya ke situ atau lewat grup WA gitu ya. Grup WA itu nanti siapa yang perlu itu bisa di-share ke
anggota maupun non-anggota. Nah, ini kan masih sangat sangat terbatas, sangat lokal sekali gitu ya. Kemudian kalau kaitannya dengan teknologi, ini memang kemarin saya coba amati ya, itu beberapa yang menggunakan teknologi hidroponik itu tidak berkembang. Bahkan yang menggunakan vertikultur itu juga tidak dipakai lagi gitu ya. Saya tanya, padahal itu bantuan ya, bantuan mereka tidak beli sendiri bantuan. Loh Bu, ini kenapa kok tidak dipakai lagi misalnya? Lah susah Mbak, kalau hidroponik itu nanti nutrisi dan lain sebagainya. Nah, mending nanam langsung di pot atau polybag begitu. Nah itu mereka menyampaikan seperti itu. Atau yang tadi yang vertikultur itu ya mereka menyampaikan ini kalau disiram setiap hari itu malah tanahnya turun. Jadi bukannya tambah subur tapi tanamannya itu malah rusak gitu. Nah ini nggak tahu ya, ini mungkin ini teknologi dari BPTP, mungkin nanti kalau bisa dikembangkan ya dari kampus supaya tidak turun itu bagaimana. Dan memang yang itu loh, pralon kemudian di lubang kanan kiri itu banyak yang tidak dimanfaatkan itu. Nah itu seperti itu. Kemudian ini Pak, mungkin kalau saya sih ini ya, permasalahannya itu lebih ke sistem. Jadi mulai dari pemerintah, nah ini sebetulnya pemerintah sudah bagus ya, ada program Kampung Sayur. Tetapi pengelolaan Kampung Sayur, nah itu belum ya, belum maksimal. Bagaimana mereka, walaupun mungkin dari sisi penyuluhan ya, dilakukan oleh penyuluh, nah tetapi dari sisi pemasaran bagaimana? Nah itu juga belum. Pengelolaan, lebih ke pengelolaan. Bagaimana ini pengelolaannya bagaimana? Jadi masih bersifat individu, gitu ya, individu kelompok maksudnya ya. Jadi individu-individu kelompok. Jadi hub antar kelompok gitu ya, yang sifatnya itu dalam bentuk jaringan itu belum ada. Walaupun ini sudah diinisiasi oleh Sepur Kota itu ya. Jadi kelompok petani sayur Kota Jogja, mereka punya satu komunitas, mereka lewat ini ya grup WA ya komunikasinya, bahkan mereka sering lomba gitu ya, sering lomba. Nah ya memang waktu saya datang di lomba mereka itu semuanya sifatnya swadaya gitu ya, swadaya yang konsumsi dari mereka, hadiah dari mereka, semuanya dari mereka gitu. Dan sebetulnya pemerintah mendukung ya, tapi saya tidak tahu dukungannya itu dari mana, dalam bentuk apa. Hanya saja saat itu dari dinas itu memang memberikan sambutan. Nah ini yang jadi sebetulnya di kota itu ada apa namanya kayak dualisme begitu ya. Yang ini program dari dinas, tapi yang dari Sepur Kota itu mereka juga punya komunitas yang kuat. Di mana Sepur Kota ini isinya adalah penyuluh-penyuluh swadaya itu gitu. Dan ini luar biasa mereka itu gitu. Nah itu Pak, mungkin kalau mau ini ya dimasukkan ke DPRM itu sih. Kalau saya lebih ke pengelolaannya ya, mungkin monggo nanti bisa diskusi dengan dinas gitu ya. Kira-kira celah mana yang bisa kita ambil menjadi peluang begitu. Mungkin ngaten Pak Tris. Begitu ing ya. Ya, baik Ibu, terima kasih banyak. Bagaimana Pak Sutrisno? Apakah sudah cukup? Halo Bapak. Mungkin jaringan Pak Sutrisnonya sedang jelek ya. Baik, mungkin kita cukupkan sebelum acara ini berakhir. Teman-teman bisa mengisi absensi di Google Form yang sudah kami kirimkan di fitur chat Zoom ya teman-teman. Oke. Okay. Oh ya, baik. Mohon maaf tadi agak sinyalnya kebetulan ini di dekat Cangkringan. Oh iya, baik Bapak. Mungkin Bapak ada tanggapan? Ya, untuk Bu Retno, kira-kira kalau prototipe Kampung Sayur itu kira-kira sudah bisa diimplementasi di tempat lain atau ini hanya sebuah gerakan yang belum jelas gitu. Artinya ini sebenarnya gerakan hobi atau gerakan produksi gitu kan. Pertanyaan kan kalau sudah bermain hobi ya orang kemudian tidak memperhatikan untung rugi kan. Yang penting senang kan. Iya. Tapi kalau arahnya ke memang mau ke ekonomi ya. Tadi ya mungkin tidak harus mencukupi seluruh kebutuhan, tapi paling tidak itu bisa menjadi alternatif sumber pendapatan bagi orang-orang yang melakukannya. Betulnya orang bukan hobi ya Pak. Ada perhitungan skala usaha gitu ya. Misalnya kalau menanam pot, menanam lombok dalam pot itu kira-kira dianggap menguntungkan kira-kira kalau berapa pot gitu.
Kalau cuma nanam satu ya, seperti saya itu kan ya. Iya, saya juga. 50.000 ya toh, panennya nggak ada 50.000. Misalnya tuh, ya toh. Iya. Jadi memang ini tujuannya memang untuk ketahanan pangan keluarga, Pak. Karena ini kan mengacu ke program yang family integrated farming itu ya. Jadi memang ini pertanian keluarga yang nanti arahannya ke ketahanan pangan keluarga. Walaupun mungkin sampai saat ini juga ini ya, kalau analisis usahanya itu belum sampai ke sana sebetulnya. Walaupun ada satu kelompok, kemarin saya menemukan dua kelompok itu yang sangat rajin begitu ya, menuliskan. Jadi misalnya ini terjual cabai berapa gitu ya, sawi berapa, ini berapa itu direkap gitu ya, direkap dan mereka punya rekapan. Walaupun itu ini ya, lebih ke hasil panen yang dijual begitu. Nah itu mereka pendapatannya berapa. Nah itu hanya dua kelompok dari 28 kelompok tadi. Yang lain ya ini hanya sekedar memanfaatkan, ya sih penting nandur gitu ya, guyup. Nah kalau lebih ke yang sifatnya ketahanan pangan ya sesuai dengan ini aja sih, kebutuhan mereka ngambilnya ya sesuai kebutuhan begitu ya. Tetapi kalau untuk tujuan tadi ya, tujuan yang mungkin dijual ke pasar yang lebih luas, nah sebetulnya ide yang sayur itu juga menarik begitu. Bagaimana nanti kelompok-kelompok tani itu akan dikoordinir gitu ya. Nah sehingga kalau mungkin dikoordinir, sebenarnya ini lebih ke ini Pak, pengelolaan kalau saya ya. Kalau dikoordinir itu kan lebih bagus, hanya saja nah dinas itu belum menangkap itu begitu. Nanamnya juga gitu ya. Nanamnya itu ya sesuai ini, sesuai kelompok gitu ya, sesuai kelompok. Walaupun ada juga misalnya dari pengamatan di lapangan itu banyak mana mereka menanam secara mix gitu, beberapa tanaman dalam satu kebun atau satu tempat, atau mereka monokultur misalnya. Enggak, karena Pak. Saya meyakini kalau yang mereka menanamnya itu apa ya, menanam juga berapa jenis tanaman dalam satu areal itu, saya meyakini mereka mungkin akan sulit diarahkan ke yang bisnis. Tapi kalau mungkin satu kampung ya, satu kampung itu satu produk, satu kampung satu sayur gitu. Misalnya kampung ini nanam semua apa? Nanam sawi semua, sehingga mereka mungkin bisa secara bergantian panennya gitu. Jadi ada skala usaha yang seperti itu. Tapi kalau mereka nanam sawi cuma 10, kemudian nanam cabai 2, nanam tomat 2, nanti kan ya akan sulit juga di dalam. Iya. Jadi kelompok itu menanam bervariasi, Pak. Gitu ya. Nah, makanya ini tuh lebih ke pengelolaan. Pengelolaannya kalau saya evaluasi sih belum maksimal ya. Menanamnya itu ya macam-macam, suka-suka gitu ya. Ada yang nanamnya ada min gitu ya. Min, daun min misalnya. Tapi yang lain tuh enggak, yang lain tanaman sayur dan lain sebagainya gitu ya. Ada juga yang di situ mengusahakan tren ya, tren yang Covid kemarin itu kan tanaman hias. Wah, aglonema, ada kelompok yang banyak nanam aglonema begitu ya. Jadi belum terkoordinir secara rapi. Tetapi kalau di Danurejan itu sudah mulai dikembangkan ini kampung apa ya, misalnya ini kampung jambu air, ini kampung apa itu sudah mulai. Dan kemarin juga saya sempat diskusi dengan yang kampung sayur itu ya, yang apa sepur kota itu, memang juga akan dibuat kayak itu one village one product itu ya Pak. Nah itu jadi ada satu tempat itu dia punya kekhususan komoditi gitu ya, kekhususan komoditasnya apa. Nah itu mulai dikembangkan, walaupun ini belum ya, kalau di Danurejan itu sudah dimulai. Di sini tuh kampung jambu air, di sini kampung markisa, di sini kampung apa, itu sudah mulai diinisiasi. Tapi itu pun juga belum berkembang Pak, karena memang tidak mudah ya, harus semua pihak ikut terkait di situ gitu. Karena di mana, di Danurejan itu kan ada suami istri itu penyuluh swadaya, mereka benar-benar penggerak begitu ya, yang apa sih, berani untuk tombok dan lain sebagainya. Nah itu luar biasa untuk mengembangkan pertanian perkotaan di Danurejan itu. Ngaten Pak Tres. Yeah, terima kasih Bu Retno, dan mohon maaf Mbak Inggar ya, saya melangkai moderator gitu. Diskusi langsung. Oke, terima kasih. Akan saya kembalikan ke Mbak Inggar. Terima kasih untuk Pak Wis dan Bu Retno. Ya, baik. Sama-sama, Pak. Terima kasih untuk
Ibu Retno dan Pak Widodo yang sudah menjawab pertanyaan dari Pak Sutrisno. Baik, mungkin kita cukupkan ya teman-teman. Sebelum acara ini berakhir, saya mengingatkan kembali lagi untuk mengisi absensi di Google Form yang sudah kami kirimkan di fitur chat Zoom ya teman-teman. Oke. Baik, rangkaian acara seminar dosen untuk hari ini telah selesai. Terima kasih kepada Bapak Ihsan, Ibu Retno, dan Bapak Widodo yang sudah membagikan ilmunya kepada kami. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mengikuti rangkaian acara hari ini dengan sangat kondusif ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesi foto bersama ini. Mendengar MC loh. Tidak ada, oh. Pak. Apa mau difoto dulu, Pak? Foto bersama, Pak. Tidak. Boleh, Pak, kalau mau difoto bersama dulu, Pak. Biasanya. Satu, dua. Yang moto siapa? Yang moto siapa ini? Iya, yang moto siapa? Kalau meeting gini memang ada. Pak Aris sudah siap tuh. Ayo, di foto aku sudah siap. Bentar, nanti saya coba screenshot. Pak. Screenshot. Pak, screenshot ya. Satu nanti. Iya, Pak. Gak apa-apa ya, Pak. Ya. Satu, biasa, dua, tiga. Satu, oke, dua, makasih tiga. Semuanya. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong disiplin ya untuk menerapkan protokol kesehatannya, teman-teman mahasiswa. Kalau keluar mesti harus pakai masker ya. Ya. Siap. Dari kerumunan dan lain-lain pokoknya. Terutama kalau di luar kampus. Ayo, nggak ada yang ngontrol. Kalau di sini, ketahuan dosen nanti malu. Nah, kalau di rumah, di kos-kosan, ayo tolong ini, situasinya kita sedang genting. Tolong. Tolong ya, semuanya. Tapi kalau ya, sedang Pak. Sendiri di kamar, ya bisa buka begini. Itu ya, Bruno. Iya, ya, Pak. Ini saya nggak sendiri ya, Pak. Jadi nutup terus ini. Oh, gitu. Sama ya. Siapa? Sama Mas Pandu ini, tadi ada beberapa juga sih, ada Pak Tati, ada Mbak Hesti. Oh, di lab toh, lab, saya bingung ya. Saya bingung juga ini, kok ada layarnya. Itu, iya, tadi di tadi lab. Di rumah Bu Retno ada studionya ini. Enggak sih, Pak. Tadi di lab agri, cuman masih basah, jadi pindah ke ini, yang samping lab kompi. Jadi gitu ya, ini... Purno di ruang bersama orang lain tetap pakai masker. Tapi kalau bersama keluarga ya enggak. Enggak, betul. Betul ya, teman-teman mahasiswa. Jaga protokol kesehatan ketat ya. Bapak Ibu, saya mohon izin saya close nggih meeting-nya. Nggih. Pak Zaki monggo. Adik-adik teman-teman yang belum absen nanti bisa kontak Mbak Inggar ya, untuk minta linknya kalau semisal belum bisa.